forum uh, group discussion jadi tidak sekedar uh, berdiskusi tapi akan ada uh, follow up action action item juga akan ada highlight yang nantinya akan dibawakan oleh Iatmi uh, kepada pemerintah. Uh, yang terhormat uh, ketua Iatmi, yang terhormat uh, Dirjen Migas, yang terhormat juga kepada uh, perwakilan dari SKK Migas. Jadi tema besar acara IATMI internasional pada sore ini adalah bending the production curve and transitioning to the new energy landscape. Jadi kurang lebih ada dua keywordnya. Pertama adalah bagaimana kita bisa uh, mengimprove uh, produksi target produksi migas kita 1 juta bopd dan 12 bcfd gas dan di saat yang sama kita juga bisa bertransisi ke arah energi baru di mana tadi juga sudah terungkap bahwasanya gas akan 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 menjadi playing important energy source. Sebelum kita mulai perkenankan nama saya Ardian Nengkoda. Saat ini saya berdomisili di Saudi Arabia dan juga menjadi anggota dewan penasihat untuk IATMI di Saudi Arabia. Kemudian bersama saya ada Bapak Bintang selaku license officer untuk acara ini beliau saat ini bertugas di Pertamina. Bersama saya juga ada Profesor Albertus dari Texas INM di Qatar. Kemudian juga untuk panelis yang kita pilih luar biasa semua Bapak Ibu sekalian. Jadi jadi banyak pakar yang 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 kita undang. Pertama adalah Dr. Insinyur Andang Bahtiar. Beliau saat ini adalah Director Operation di Morel at Prom di di Paris, Prancis kemudian juga tentunya kita ada Profesor Albertus, nanti beliau akan bersama kita juga memberikan paparan-paparan menarik, insight-insight bagaimana aspek-aspek akademik untuk mensupport dan juga prepare dari dari sisi energy transition. Kemudian kita juga ada tokoh energi nasional kita, Bapak Dr. Insinyur Salis. Beliau punya pengalaman yang luar biasa, baik di IATMI, SPI, juga pernah juga di Corporate Pertamina. Kemudian, yang keempat, nanti kita akan ada Profesor Widodo dari Universitas Indonesia. Beliau adalah salah satu pakar dan tokoh energi terbarukan di Indonesia. Dan yang terakhir, nanti akan ada Bapak Hermawan. Beliau saat ini adalah chief development untuk geologi dari Pertamina. Jadi, mudah-mudahan paparan-paparan yang menarik nanti dari sisi kompetensi, apa sih yang harus disiapkan? untuk e, sumber daya SDM task force kita mensupport target e, migas kita ini dan transition energy e, dari sisi soft skill, hard skill, manajerial dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan coba memberikan e, pantun yang menarik. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD serta transisi energi kita optimis bukan mimpi. Nah, mudah-mudahan ini memberikan semangat kita semua untuk mengikuti acara FGD kita, FGD 3 kita ini sampai dengan selesai. Jadi kondisinya saat ini secara global kita lihat ada ada suatu fenomena menarik. Pertama adalah pandemik ya Bapak Ibu ya. Jadi jadi ada fenomena pandemik, kemudian ada ada trending tentang global energy transition, kemudian juga demand sudah hampir dua tahun ini rendah. Kemudian untuk Indonesia tentunya kita punya target 1 juta BOP di e, minyak dan 12 di, SCF di gas tadi. Kemudian apa namanya? Tentunya tanpa SDM yang mumpuni, yang skillful, kita nggak bisa me me meraih itu. Tadi sudah diceritakan juga oleh Profesor Tutuka Kaaji e, dari ISDM bahwasanya e, kita harus punya ISD, kita harus punya SDM sumber daya manusia yang mumpuni gitu, yang skillful untuk 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 percepatan target ini. Nah, pembicara pertamanya kita akan berikan kepada Dr. Insinyur Andang Bahtiar yang saat ini kebetulan luar biasa beliau ini cukup concern dan dan punya semangat untuk memberikan ide-ide segar terhadap target kita semua. Dan saat ini beliau sedang dalam perjalanan dari 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 rumah ke airport di 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 di, di Paris. Jadi mudah-mudahan beliau nanti bisa catch up jadi tanpa memperpanjang waktu, saya berikan floor kepada Dr. Insinyur Andang untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Ya, baru ya. saja Pak Andang masuk ya, Pak Ardian. Ya oke okay. terima kasih buat update-nya. Uh, insya Allah Pak Andang akan segera bersama kita uh, judul uh, paparan dari Pak Andang ini adalah tentang apakah kita memiliki kompetensi untuk mensupport target uh, 1 juta BOPD ini kemudian juga 12 BSCFD termasuk transition energy jadi ini ini, ini suatu yang yang sepertinya PR besar uh, kita akan dengarkan paparan dari uh, Bapak Andang Dr. Insinyur Andang tentang poin-poin uh, yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo. Ya, bisa kedengeran Kang Andang? Terima kasih banyak sudah join bersama kita, luar biasa. Sebelum sebelum Kang Andang mulai, saya punya pantun spesial buat Kang Andang dari kita semua. Di sini panjang, di sana ladang. Bapak Andang datang, semua senang. Silahkan, the floor is yours, Pak Andang. Silakan. Terima kasih. Just in the nick of time. Ini tadi, aduh gimana ya? ini lagi udah selesai koper, mau naikin barang apa segala Oke, saya bilang sama istri saya, oke okay, tunggu tunggu satu jam atau 45 menit lagi deh, aku bilang. Terus kita cabut. Masih ada waktu lah, aku bilang kayak gitu. Makanya aku nyari tempat di sini. Oke, terima kasih. Uh, Very unfortunate karena tiba-tiba saya kemarin itu uh, di diundur agak ini pulangnya sehingga pas tanggal 10, padahal saya waktu itu udah bersiap untuk, uh, untuk tanggal 10 itu dari Paris gitu untuk ngikutin ini tapi ya sudahlah uh, uh, terima kasih uh, sudah diundang uh, selamat yatmi internasional uh, sectionnya internasional meetingnya luar biasa selama ini saya ikuti dan terutama untuk dokter Nengkoda ini yang selalu aktif di mana-mana. Saya merasa bergembira sekali dilibatkan dalam memberikan urun rembuk tentang apakah kita ada kompetensi dalam konteks ini nanti 2030 production target di Indonesia dalam kaitannya dengan Olimpiade dan Energy Transition mungkin saya nggak terlalu banyak ke production target 2030 karena saya yakin banyak ahlinya di sini terkait dengan bagaimana kita mencapai itu pro kontranya dan sebagainya dikaitkan dengan kompetensi kita tapi saya lebih mungkin ini nanti ke Energy Transition jadi next uh, mudah-mudahan ini ini bisa memberikan kontribusi juga dalam konteks uh, apa namanya acara Iatmi ini dalam konteks eksternal audit Condition. Saya ingin menceritakan sedikit tentang world pressure on on, on going to cleaner energy. Jadi eh, kita tahu persis lah, selama pandemi kemarin eh, sangat mengemuka sekali bahwasanya kita perlu untuk ke menuju ke energi yang lebih eh, terbarukan begitu. Sehingga rupa sehingga tekanan itu muncul terutama eh, ke eh, Fossil Fuel Exploration and Production Company di seluruh dunia gitu, ya. sehingga mereka terpaksa dengan adanya disruption dalam konteks industri kemarin itu sampai sekarang masih terjadi gitu, mau nggak mau mereka harus mulai mengadop apa yang disebut sebagai Energy Transition karena apa? Karena kebanyakan juga dana itu sekarang yang tersedia terutama uh, di dikaitkan dengan apa namanya dana-dana ESG dan dana-dana green energy dan sebagainya itu jauh lebih muda, jauh lebih murah apa uh, uh, bunganya dibandingkan dengan dana-dana yang terkait dengan fossil fuel. Nah, dalam konteks energy transition ini saya juga mengamati dan ini saya ambil datanya dari uh, apa namanya IEA maupun SPTI di situ uh, transparansi industri dikaitkan dengan apa sih yang bisa jadi option strategik dari perusahaan-perusahaan minyak di dunia itu yang dalam hal ini eh, yang pertama Anda bisa lihat di situ adalah tetap jadi energy company tetapi portfolionya jadi lebih eh, luas dari hanya sekedar atau malah meninggalkan fossil fuel gitu ya di situ kita saya bicara soal apa electricity kemudian eh, apa hidrogen eh, kemudian eh, biometan kemudian dan sebagainya ya biofuel jadi ke oke okay, berubah ke energi company jelas total sudah bikin kayak gitu gitu ya kemudian bp sudah ke arah situ kemudian juga strategic option yang keduanya kalau kita lihat itu jadi carbon company jadi kaitannya dengan mencoba untuk uh, mengambil niche atau ruangan di mana uh, banyak sekali fossil fuel energy uh, company itu harus mengurangi atau reducing karbon tracknya sedemikian rupa sehingga salah satu yang paling utamanya adalah uh, dengan cara ya karbon itu di sequestrate, di sequestrate dan kemudian di, di, cap, di capture sequestrate dan di, di storage CCS gitu ya CCS. Nah ada beberapa company yang mulai memikir menuju ke arah situ karena apa kompetensi dari GNG people-nya juga ya sebenarnya hampir sama dengan kompetensi apa untuk IOR untuk injection dan sebagainya di situ jadi uh, tapi tidak ada satupun yang yang saya saya lihat sekarang itu yang yang real uh, mengumumkan sendiri sebagai CCS company gitu ya tetapi ini adalah part of uh, uh, option yang yang seringkali juga dibicarakan di berbagai kalangan um, eksekutif dari dari oil and gas company all over the world yang strategic option tiga adalah manage uh, decline ini bahasanya bahasanya agak diplomatis, manage decline tapi sebenarnya adalah uh, Uh, apa bisnis as usual tetapi dengan agak lebih sopan gitu ya mengurangi karbon karbon footprint kemudian uh, di dalam konteks IE di situ dikatakan ya kalau sudah punya uh, sejumlah cadangan sekian gitu ya itu harusnya tidak mengembangkan cadangan itu tapi makin lama makin mengurangi dalam konteks ya di kliennya itu di manage demikian rupa dengan mengurangi karbon uh, footprint. Banyak sekali perusahaan-perusahaan minyak yang secara terus-terang ya udahlah, saya akan ngambil niche ini. Bukankah uh, prediksi kita 2050 juga masih ada apa fossil fuel dipakai di seluruh dunia dari IEA juga mengatakan seperti itu. Jadi baiklah silakan yang lainnya berubah, uh, saya, company saya biasanya mediocre company dan apa namanya portfolio company di level-level exploration and slightly production kayak gitu mereka tetap tetap mencoba untuk masuk ke ke ini yang disebut sebagai manage decline ini artinya apa yo nanti kan masih tetap ada apa namanya masih ada tetap uh, fosil fuel Nah siapa yang ngerjain kalau bukan ini kan ya, ya silahkanlah yang major major yang punya stakeholder internasional dengan ESG fund dan sebagainya silahkan berubah tapi kami akan terus coba untuk mempertahankan niche itu dan dan ya ini kaitannya dengan energy mix dunia sehingga ya udahlah istilahnya adalah Manage the decline. Yang yang terakhir adalah new direction jadi totally different gitu ya. Mau, mau ya udah nggak 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 main di energi lagi mungkin jadi apa namanya jadi pemasaran atau jadi trading dan sebagainya. Jadi jadi kira-kira itu sedemikian rupa sehingga dan kebanyakan yang saya amati itu pada umumnya masih uh, uh, memikirkan yang nomor dua, kemudian kira-kira yang nomor tiga udah mulai sorry memikirkan yang nomor tiga, kemudian nomor dua mulai coba-coba masuk. Yang jelas banyak kan bergerak di nomor tiga gitu. Nomor satu itu eh uh, jarang gitu ya yang yang langsung berubah seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Di situ saya tuliskan juga Medco, mas dari dulu udah energy company sebenarnya sudah se sebelum bahkan sebelum pandemi kita tahu bersih sama-sama. Nah kira-kira itu dan dalam konteks ini juga sebenarnya kompetensi apa yang dikaitkan dengan kita di Indonesia dan internasional karena saya juga bergerak di internasional di Paris sana itu yang perlu kita highlight dalam konteks ini semua karena sebenarnya hampir sama juga antara option terutama option 2 sama option 3 dan kebanyakan company kalau kita bekerja di company-company company mediocre dan punya expertise di option 2 ya Ya just go on with our expertise gitu. Tapi kalau di strategic option satu, ya menurut saya sih kita harus berubah banyak. dan nantinya saya akan tunjukkan perubahannya kayak gimana. Jadi secara spesifik kompetensi yang kita butuhkan itu adalah yang di, di uh, ini satu apa namanya di option satu. Nah ini, ini kemudian uh, kita perlu untuk melihat berikutnya eh, dari dalam konteks internal condition Indonesia. Saya ingin memberi gambaran sedikit tentang apa yang terjadi di sini, Se demikian lupa, on top of 30, apa namanya, 1.20.30. Uh, ini udah agak out of date slide-nya, tetapi masih masih berlaku juga karena uh, saya nggak update dengan kondisi sekitar lima 6 bulan terakhir ini tentang uh, pertumbuhan ekonomi. Tetapi ini saya bikin sekitar bulan Juni lalu. Tapi yang jelas adalah sumsi pertumbuhan ekonomi untuk proyeksi kebutuhan energi pada kebijakan energi nasional kita, itu versus realitasnya itu sejak awalnya, waktu itu saya anggota DEN 2014, sejak awal 2014-2015 itu, itu sudah berbeda pada waktu itu eh, Pak Jokowi, Pak Prabowo mengatakan, kita mau pertumbuhan 9 persen, kita mau, ternyata enggak juga, e, maksimum pada waktu itu 6 sekian, koma sekian persen, setelah itu melorot-melorot terus 5 persen. Padahal perencanaan energi kita pada waktu itu dibikin dengan pertumbuhan 8%, 8%, bahkan yang pada waktu kampanye Presiden 2009 itu dikatakan, sorry, 2014 ya masing-masing mengatakan 9%. gitu Karena memang ditargetkan 8-9%, tetapi ternyata nggak terjadi. Apa, apa namanya? Akibatnya, ya seperti dulu Rizal Ramli mengatakan, loh kita akan kelebihan ini listrik, kelebihan energi. Dan benar juga dalam setengah tahun terakhir kita pernah dapat bocoran suratnya dari Menteri BUMN untuk mengatakan, eh tolong dong pakai itu listriknya PLN lebihan, ya itu karena apa? Karena yang memakai 35 gigawatt program itu yang waktu itu diingatkan sama Rizal Ramli pada waktu dia masih jadi menteri bahwasanya itu nggak make sense itu. Karena nanti akan ada beban PLN kelebihan dan sebagainya sehingga harus dipakai. Nah, sementara itu pertumbuhan ekonomi melorot. Kemarin itu bahkan minus, kemudian mungkin sekarang itu kalaupun toh masuk ke 1% 2% itu hebat gitu. dan itu gap-nya gap makin tinggi. Nah, berikutnya coba lihat. Ini ini konteksnya penting untuk disadari bahwa kebijakan energi nasional kita itu eh uh, ya, overworld akhirnya banyakkan kebanyakan energi yang dihakkan dikaitkan uh, dibandingkan dengan kemungkinan kebutuhan untuk pembangunannya. Berikutnya bisa nggak slide berikutnya? Next. Next. Next, halo ya, ini juga saya kasih gambaran kebutuhan energi versi kebijakan energi nasional versus realitas. Realitas itu yang sampai di 2000 berapa itu yang saya tuliskan 2019 lah, itu yang realitasnya orange itu, selalu lebih rendah. Nah sekarang yang di 2000 kemarin itu di 2020-an itu masih masih belum updated seperti itu itu masih rendah banget gitu karena 2020 jelas kita berkurang sekali ini energi kita dan kemudian di 2025 kemungkinan sih kalau prediksi beberapa ahli itu enggak sampai 300 gitu ya di di 2050 dengan kondisi yang seperti ini enggak ada peningkatan sampai asumsi tadi itu 87% pertumbuhan itu ya tentunya ya akan berkurang dari kebutuhan artinya apa ya nantinya kalau itu memang dipakai sebagai dasar untuk ke, apa namanya kebijakan energi kita terus untuk industri policy dan sebagainya ini bahayanya adalah ya kayak gini oversupply gitu tapi pada sisi lain kalau itu di get di, -di push di tetap biru ya kita push juga pembangunannya nah ini kan butuh 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 dana juga dan itu itu terkait dengan telur dan ayam sebenarnya berikutnya Berikutnya, next. Ah, oke. Okay. Ini salah satu target bauran energi dalam uh, RUEN ya, yang selalu dikatakan bahwa itu tadi menurut menurut uh, menurut saya ini ada aspirasi baru sekarang sedang digodok gitu ya, yang yang terus-menerus dipus oleh beberapa kalangan juga ke Dewan Energi Nasional yang Rencananya juga akan merubah RUEN, walaupun sudah diumumkan 2017 yang lalu, ataupun KEN, Kebijakan Injil Nasional yang tahun 2014. Karena apa? Udah nggak realistis kita ini mengharapkan minyak menjadi penyokong di 2025 maupun 2050 dengan sejumlah eh, masih 25% minyak gitu ya, dan di 20 2025 dan di 2050 masih 20 persen harusnya makin dikurangi dan salah satunya adalah ya kalau anda lihat di, di, di donat donat ini coklat adalah coal kemudian hijau adalah energi terbarukan biru adalah gas merah adalah minyak dan Anda bisa lihat di situ aspirasinya yang merah itu yang tadinya 25% di 2025 itu adalah ya udah dijadikan gas bagian 15% sehingga gasnya lebih banyak sedemikian juga di 2050 harusnya gasnya itu 24% ditambah 10% ya jadi 34% minyaknya tinggal 10% 10% aja kenapa ya karena kenyataannya berikutnya Anda bisa lihat kenyataannya sebenarnya kita ini enggak punya banyak minyak dibandingkan dengan gas bahkan existing reserve kita itu hanya seperempat kok minyak kita itu dibandingkan dengan gas. sudah lama itu terjadi dan juga the, the future prospect spek dan lita itu menunjukkan lebih banyak gas. Penemuan terbaru kemarin misalnya di Kalibro dalam 2X misalnya, itu gas juga. Jadi yang penemuan-penemuan terakhir itu kebanyakan gas. Minyak mas sedikit saja, sehingga apa? Bahkan ke depan itu dari lead and prospect list yang pernah saya uh, list di pada bisa saya di Komite Nasional, itu bahkan sekitar 5 sampai 5 prospek gas dan minyak uh, gas kita dibandingkan dengan minyak. Artinya apa? Ya berdasarkan ini harus realistis dong pemerintah. Kita udah impor minyak, kita masih tetap mau pakai minyak sebagai pendukung apa namanya bauran energi yang nggak make sense. Artinya apa ya? Kita harus harus going gas, 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 gas. Makanya sering saya katakan undang migas itu mau diganti, ganti namanya menjadi undang-undang gasmi. Karena di Indonesia itu lebih banyak gas daripada minyak, gitu. sehingga untuk gas itu ada implikasinya. Jadi apa? Infrastruktur gitu. Nanti akan saya, saya tunjukkan itu dan kaitannya dengan kompetensi kita. Berikutnya next, next. Nah. Oke, okay. saya nggak akan bahas ini detail, tapi yang jelas uh, minyak, uh, apa namanya, migas kita itu makin, makin rendah persentasenya dalam APBN ya, sedemikian rupa sehingga ya sudah saja, -sama, migas itu modal dasar. Kom pembangunan seperti di Undang-Undang 30 tahun 2007, tetap tapi benar-benar merealisasikan artinya apa? Ya udahlah, pemerintah itu nggak usah nyari bati banyak-banyak, nggak usah nyari untung banyak-banyak, tapi yang penting hidrokarbonnya, minyak atau gasnya itu terproduksi dan dipakai gitu loh. Jangan terus terus nyari untung banyak dari situ gitu. Ya memang untung banyak berarti bisa dipakai untuk pembangunan yang lain. Tetapi ya situasi seperti ini kita harus realistis. Asalkan bisa diproduksi dan langsung bisa dipakai artinya pemerintah nggak punya kesulitan untuk ngambil uh, energi dari minyak dan gas within the existing apa namanya? energy mix ya tentunya. Ya ya tentunya ya lebih bagus uh, implikasinya apa sebenarnya ya kalau mau merombak uh, apa misalnya generasi ke atau generasi ke-8 dari PSC kontrak ini nanti ya mestinya mungkin nantinya bukan bukan 7525 gitu ya. Ya jadinya 5149. Banyak kok di kayaknya macam tempat lain gitu ya. Pemerintah ya separuh-separuh lah sama sama kontrak. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka Menurut saya dalam rangka menuju 2030 di mana kita butuh satu juta barel oil per hari juga, gitu. jadi ini migas sebagai modal dasar pembangunan itu harus bukan hanya diresapi dalam konteks dituliskan dan dibaca, dipidatukan di mana-mana, regulasinya harus menunjukkan itu. Jangan takut bahwasanya itu nanti dianggap perutikan negara, karena dengan tetap menganggap itu kita dominan, ya dominan dominan, tapi jangan banyak banyak. Itu tetap kita nggak jadi daerah yang menarik untuk investasi. Berikutnya, berikutnya, next nah dalam konteks transisi menuju energi terbarukan ini kita di oil and gas mestinya bergerak menurut saya yang tadi saya katakan lihat itu Jadi, ini bahannya pak tutuko juga yang saya dapat waktu itu itu gas sama minyak kita seperempatnya ya itu minyak kita itu dibandingkan dengan gas jadi ya mau apalagi itu itu yang existing kayak gitu kalau kita kalikan oil equivalent itu seperempatnya itu eh, apa namanya minyak kita dibandingkan dengan gas makanya makanya kita penting untuk eh, memprioritaskan gas sekarang itu dan membuat kebijakan-kebijakan di mana gas exploration and production itu lebih diutamakan kalau perlu ya ya dipakai di mana-mana dan termasuk nanti kebijakan infrastruktur dan saya lihat berikutnya saya lihat next next itu strategi nah grand strategi energi kita itu sudah memuat itu alhamdulillah gitu ya Pak Menteri ESDM dan juga Pak Joko Sis kemudian di Dewan Energi Nasional ngawal dengan ketat ini grand strategi energi yang sekarang lagi di, di apa namanya diverifikasi juga oleh dan yang baru ini make sense atau tidak dan sebagainya menurut saya ini bagus di mana nantinya akan anda lihat di grand strategi ini bahwa gas itu infrastrukturnya akan masuk di APBN yang selama ini nggak pernah diurus dalam konteks itu diserahkan ke swasta begitu saja, nggak pernah jalan karena keekonomiannya juga nggak masuk karena sumber gasnya nggak dijamin dan sebagainya. Nah, sekarang akan kita lihat bahwasanya ya mudah-mudahan ini di pick up betul ini strategi baru. Ini saya menekankan di gasnya ini berikutnya ya, berikutnya nih coba di gas gitu ya, meningkatkan produksi apa uh, uh, ini di gas. Berikutnya berikutnya next saya akan skip aja karena ya skip aja skip dan minyak mentah nanti akan ada banyak yang bahas soal minyak ini saya akan membahas soal gas nih EBT berikutnya next next berikutnya nah ini dia pengembangan infrastruktur gas bumi lihat rencana pipa transmisi Cisem Cirebon Semarang Kek Dumai Semangke gitu ya. itu semuanya dituliskan pakai APBN loh jangan 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 lupa WNTS pemping dari dulu itu masalah juga gitu ya tapi ini dalam konteks APBN ini baru pertama kali saya lihat ini mau di APBN kan. Selama ini kan gagal karena ya diswastakan. Dan kalau memang mau serius memang Pak Jokowi harus membuat ini menjadi paradigma baru bahwasanya infrastruktur energi, infrastruktur juga sama dengan jalan tol, sama dengan pelabuhan ya tolong dong itu dikawal dan ini ini usulan dari PSDM maupun Dewan Energi ini bagus. Dan salah satunya gas itu. Nah, kalau perlu nanti dikembangkan ke infrastruktur struktur gas yang lain lebih mudahkan kita untuk memonetize semua gas yang ada di tempat kita dan memakai gas lebih daripada minyak, gitu. Berikutnya? Berikutnya? Next? Oke, okay, jadi catatan penutup dalam kebijakan energi kita. Kita dijauh ulang kebijakan energi nasional, rombak prediksi berdasarkan realisasi 10 tahun terakhir dan astro-realistis. Masukkan skenario transisi energi dengan gas lebih dominan dari minyak bumi. Gas gas, gas, gas. Sudah jelas kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan migas dari dalam negeri. Strategi penguasaan migas dari dalam negeri atau sama sekali kurangi persentasenya dalam bauran energi. Tadi saya katakan, minyaknya dikurangi diganti gas. Batu bara sebagai buffer masih dan fokus pengembangan EBT bukan hanya window dressing dan populisme subsidi EBT barengi dengan karbon kredit dan pajak dari energi fosil tapi pilihan harus tersedia semua termasuk EBT-nya. Nah ini. Jadi khusus kompetensi yang terakhir ini next. Nih, catatan saya yang terakhir catatan penutup kompetensi GNC-nya kita butuh apa ya kalau mau kawan-kawan GNC mau realis realistis dalam konteks ya apa namanya pemerintah mau berubah pak ya dan saya yakin ini akan berubah karena tekanannya sudah sangat sekali kita harus lebih menguatkan pengetahuan kita kompetensi kita dalam bidang gas exploration ya jadi exploration dan production tentang basement yang kemarin ketemu tidak terlalu banyak yang paham tentang basement basement kita gitu dan ini harusnya lebih bisa dan development tentang basement geologi, basement geofisik itu kalau begitu kita bisa sort it out, saya yakin itu lebih mempermudah exploration dan production di tempat-tempat kayak di Kalibro 2X kemarin itu. Kemudian tight reservoir, ya ini masalah klasik itu, carbonate and plastic. tight reservoir di gas itu itu lebih memungkinkan untuk diinikan dan fracture. Jadi fracture geologi and geofisik mesti lebih banyak dikembangkan. Kemudian shale gas dan kita tahu persis bahwa Pak Tutuko dengan masuknya Pak Tutuko kemarin aspirasi baru tentang unconventional yang otomatis saja kalau punya PSC kontrak udah lakukan unconventional lah sekalian. Saya yakin itu bisa berhasil tentunya dengan constraint-constraint constraint, apa namanya environment dan juga geomekanik yang benar sehingga tidak merugikan environment di situ. Oke, okay. kompetensi tentang shale gas ini penting ya. Baik gas juga selama ini nggak tersentuh secara spesifik gitu ya. Terus kemudian hydrate dan associate gas, flare gas, dan sebagainya. Nah, ini penting nih, gas, 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 gas. Kalau Anda mau kompetensi dibangun ke depan, anak-anak Anda ataupun kawan-kawan GNG yang baru lulus, coba kuatkan di situ. Kemudian tentunya geothermal ya, karena kita EBT di situ. Ini terus-menerus kita dorong supaya banyak sekali yang masuk ke geothermal untuk membuat geothermal kita lebih kuat. Karena kita punya 40 persen cadangan dunia dari dulu, tapi nggak pernah bisa berhasil menjadi sesuatu dominan di tempat dengan 29 gigawatt uh, potensial. Diverting into broader geoscience engineering expertise ya, yang pertama adalah geoteknik dan dan dikaitkan dengan hydrogeology terkait dengan facility construction di daerah untuk apa? Untuk EBT construction, untuk energi terbarukan construction, untuk daerah-daerah tempat di mana kita membangun uh, apa namanya energi bayu di, di tempat kita membangun energi solar apa solar panel. Jadi konstruksinya harus jelas, hidrogeologi uh, dan juga uh, apa namanya uh, geotekniknya. Selain itu, selain itu kemudian environmental GNG related to energy industry, geoteknik, hidrogeologi, waste injection, GNG and technology, dan satu lagi belum terlalu terlambat bagi kawan-kawan yang sudah banyak malang melintang di subsurface mulai lihat energi economics mulai lihat energi ekonomi. Jadi tolong di itu tuh penting. Jadi lewat energi ekonomi Anda bisa punya broader sense tentang industri ini dan itu yang akan berpengaruh, berperan berperan banyak di ke depan. Dan ya tentunya untuk perusahaan-perusahaan yang tadi nyari niche untuk ke manage decline ya more focus on specialized GNG for EOR. Jadi itu catatan-catatan saya dalam konteks kompetisi GNG untuk transition energi dan sebagian untuk ke 2030 menuju 2030 satu juta barel per day. Terima kasih uh, Dr. Nengkoda. Ya, terima kasih uh, Kang Andang, luar biasa. Jadi jadi ada beberapa keyword yang 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 saya coba sarikan. Tadi Kang Andang cerita bagaimana sih situasi global, kemudian juga kondisi Indonesia pada khususnya kemudian apa sih kalau kalau kita betul-betul fair memetakan target 1 juta BOP di minyak kita kemudian juga 12 BSCFD kita sepertinya apa namanya harapan lebih banyak uh, kepada gas. Namun demikian tentunya minyak juga menjadi uh, apa namanya uh, play important roles. Yang kedua adalah energy mix. Jadi memang disebutkan berkali-kali oleh Kang Anda adalah pentingnya gas, kita harus fokus kepada gas dan recent discovery di Indonesia juga gas. Jadi di dalam kompetensi konteks kita itu ya artinya dari sisi GNG fokus pada gas, Shell gas, kemudian juga tight gas dan lain sebagainya. Yang kedua catatan dari Kang Anda adalah tentang geothermal. Artinya itu hal yang nggak kita bisa munafikan begitu untuk untuk boarding skill juga ke arah energi ekonomi Yang terakhir adalah bagaimana GNG bisa berperan support untuk EOR. Jadi kurang lebih begitu poin saya. Terima kasih banyak Kang Andang mudah-mudahan bisa bisa stay dengan kita nanti di akhir acara ini ini tidak sekedar acara uh, uh, zoom presentasi kemudian masa lama bahasa arabnya atau selamat tinggal tapi enggak. kita akan buat beberapa pointer pointer highlight dari Kang Andang dan dari tim kita semua, juga dari para peserta, jangan lupa silakan berpartisipasi, bertanya. Nanti kita akan coba uh, uh, memperkaya beberapa input-input highlight kita untuk kita sampaikan uh, ke ISDM, SKK Migas, juga uh, pemerintah terkait. Terima kasih banyak, Kang Andang. Sip. Ya. Okay, sip. Saya, berikutnya. Terus, Saya monitor terus. Ya, ya. Terima kasih. Oke, okay, uh, pembicara yang kedua dari kita adalah luar biasa, uh, apa namanya uh, diaspora kita, uh, Profesor Albertus. Uh, beliau saat ini uh, uh, berdomisili di Qatar, uh, berkarir untuk Texas uh, INM di di Qatar. Uh, sebagai latar belakang uh, Profesor Albertus ini, beliau juga pernah juga bekerja di migas. Jadi memang uh, pengetahuan ekspertis beliau cukup uh, cukup luas. Dan sebelum Profesor Albertus nanti uh, uh, memberikan paparannya, uh, Profesor Albertus akan fokus pada uh, akademik. Jadi, memang saat ini ada kondisi di mana trennya, kalau kita lihat sebentar di UK, di Europe, itu ada beberapa jurusan teknik perminyakan yang sudah berubah menjadi teknik energi. Jadi, jadi ada namanya uh, energy engineering. Uh, kemudian, kalau kita lihat di Amerika, case Amerika, mereka masih punya teknik perminyakan. Dan, dan 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 memang di sana cukup ramai begitu kan dan bagaimana dengan Indonesia begitu nah, nah ini yang akan di-highlight oleh Profesor Albertus sebelum Profesor Albertus mulai nanti setelah selesai akan ada Dr. Salis. Uh, saya berikan uh, pantun buat uh, Profesor Albertus biar tambah semangat kita semua. Habis gelap terbitlah terang. Di tengah-tengah ada pohon pinus. Kalau kita bicara akademis teknik perminyakan, kita akan maju bersama Profesor Albertus. Terima kasih, silakan dimulai. Terima kasih, Bang Ardian. Saya share screen. Selamat pagi, selamat siang. Dimanapun berada, senang sekali bisa berada di forum ini. Mungkin jarang-jarang ya, gara-gara -jara kita bisa online, jadi yang di luar bisa bergabung. Senang sekali tadi mendengar paparan Pak Andang. Nanti habis ini ada Kang Salis, teman lama. Pak Hermawan, Pak, Pak Widodo, uh, tentunya dilihat dari jumlah partisipan 112, wah menarik sekali. Ternyata benar-benar menarik untuk yang bagian ketiga ini. Karena background saya sekarang lebih banyak ke akademia, sebelumnya saya di Islam Bersih 18 tahun, berada di seluruh dunia, jadi saya bisa melihat apa sih yang kita perlukan. Jadi tentunya yang dipaparkan di sini tidak hanya theoretical, tapi benar-benar apa yang kita perlukan sebagai petrol engineering. Kebetulan background saya semuanya petroleum engineering dan bagaimana kita pengembangan berikutnya. Angka-angka uh, global tidak untuk didiskusikan hanya cuma kira-kira tentunya permintaan energi akan semakin meningkat di seluruh dunia karena populasi yang meningkat. Oil tentunya masih tetap tetap meningkat ya diperlukan. Memang gas yang makin-makin banyak tadi juga kalau kita melihat di Indonesia. Yang diperlukan untuk gas itu akan semakin banyak dan memang itu adalah tren-tren berikutnya. Dari segi total energi memang oil and gas akan akan menurun, tapi dari segi jumlah tetap-tetap tetap ada. Dan bagaimana kita sebagai uh, akademia yang berada di daerah petro akan meningkatkan effort itu. Climate change is real. Itu itu challenge yang harus dihadapi semua orang dan merupakan tantangan juga sebagai petro engineer. Mengenai EOR sendiri, tantangan yang utama adalah bagaimana meningkatkan recovery factor. Tentunya ini sudah yang sering dibicarakan, tapi tentu bukan yang menjadi utama dalam pembicaraan pada hari ini, karena memang dari segi primary and secondary masih 20-40%, dan tertiary itu masih bisa sampai 70%. Itu merupakan tantangan-tantangan dari mereka yang berada di teknik permiakan, bagaimana untuk bisa meningkatkan recovery ini. Dan kalau kita lihat Paparan pada saat plenary tadi itu merupakan salah satu yang menjadi target utama untuk meningkatkan uh, produksi minyak. Saya masuk lebih detail, ya, bagaimana apa yang diajarkan, apa yang kompetensi yang dibuat di sebagai petroleum engineer. Kalau kita lihat di sini, ya saya bandingkan dengan jurusan-jurusan uh, yang lain. Tentunya hanya uh, teknik perminyakan yang mengajarkan hal-hal ini seperti formation evaluation, petrofisik, fluid, drilling completion, reservoir characterization, production engineering, reservoir simulation, project economic, resource evaluation, flow in porous media, reservoir management, dan juga optimization. Jadi semua ini adalah yang menjadi domain expertise dari petroleum engineering. Dapat dikatakan kalau kita masuk ke jurusan-jurusan yang lain secara lebih General misalkan mechanical, chemical, electrical, yang mereka nggak punya ini. Jadi dan kalau kita lihat berikutnya lagi begitu kita masuk ke jenis-jenis energi yang lain nanti yang akan saya bicarakan, tidak ada perubahan yang yang cukup besar karena yang diajarkan yang dipakai itu dapat dikatakan hampir sama. Mungkin fokusnya yang akan dibuat uh, di dalam uh, sistem pengajaran atau di dalam kilo-kilo itu -kilom itu sendiri. Jadi, mungkin sebelumnya minyak kalau kita berbicara gas, bagaimana kita bisa masuk ke hal-hal seperti itu? Tadi sudah dibicarakan, apa sih next-nya? Fokusnya kebetulan saya sudah buat slide ini beberapa hari yang lalu. Jadi, begitu tadi mendengar paparan plenary hari ini, tadi Pak Andang sudah berbicara, ternyata arahnya itu sama, ya, arah kita sama, natural gas. Jadi, Dapat dikatakan, ketika kita berbicara natural gas di dalam kurikulum petroleum engineering sendiri, nggak banyak berubah, cuma lebih ditekankan. Case-case tadi yang dipakai itu lebih banyak ke natural gas, mungkin sebelumnya itu lebih banyak oil, oil, dan sekarang oke. Okay, sekarang kita bicara bicara gas, unconventional reservoir itu juga uh, salah satu yang sudah harus mulai dimulai. Geothermal dapat dikatakan ITB sudah memulai sejak puluhan tahun yang lalu, bahkan pada saat saya masih kuliah di tahun 80-an sudah ada geothermal. Kalau dibandingkan dengan universitas-universitas lain di, di US, misalkan mereka nggak punya tentang geothermal ini. Dan berikutnya lagi adalah carbon capture. Dan semuanya ini sebenarnya nggak, nggak, nggak banyak perbedaan dari domain expertise yang tadi di, dibicarakan di slide sebelumnya. Apakah ada perbedaan ilmunya sama, cuma bagaimana kita penekanannya, bagaimana case tadi yang dilihat dari hari-hari di dalam masa perkuliahan. Kemudian mungkin nama, apakah tetap namanya Petroleum Engineering? banyak terserah ya, apa arti sebuah nama? Atau kalau mungkin beberapa universitas trennya, oke, okay, oke, nggak jadi apa ganti nama menjadi Geo Engineering mungkin? Tapi buat informasikan Salis, katanya Texas A&M di, di US, mungkin menjadi yang terakhir. Kalau seluruh dunia sudah ganti nama, katanya A&M bakal yang paling paling terakhir ganti nama. Itu yang saya dengar dari dari main kampus. Jadi mungkin ada tren, oke, okay, kenapa nggak change jadi geo engineering Boleh, tapi petroleum uh, engineering sebenarnya bisa cover semua ini. Natural gas, unconventional, geothermal, carbon capture, dan dan seterusnya yang diperlukan, ya, secara umum ya, kita combine di dalam satu slide ini tentunya adalah soft complex engineering problem. Problem yang ada di dicoba dipecahkan di, di sini itu bukan-bukan yang gampang, jadi seluruh poin-poin yang ada, mulai dari GNG, Production, Reservoir sampai ekonomi, itulah yang coba dipecahkan di, di sini. Dan kemudian adalah kemudian untuk the design, karena di tiap tempat, di tiap daerah, challenge-nya itu sangat-sangat berbeda. Jadi pengalaman saya di Bersih di seluruh dunia juga, misalkan waktu berada di Venezuela, dengan di Brasil, dengan di Libya, dengan di North Sea, dan kemudian di Qatar, itu berbeda semua. Jadi sudah merasakan bagaimana sandstone reservoir, carbonate reservoir, heavy oil, light oil, dan itulah yang. Jadi akhirnya adalah what specific need? Apa yang diperlukan? Mungkin benar-benar tergantung daerah-daerah yang yang tantangan-tantangan uh, ada yang di setiap daerah di sebelah kanan acquire apply and new knowledge tentunya teknologi itu tidak tidak stop terus berkembang semuanya itu berkembang dan ada tantangan-tantangan baru misalkan tentang fracturing tadi disebutkan untuk tight reservoir itu sudah teknologi lama tapi akhirnya dikembangkan terus untuk Hal-hal yang misalkan untuk tight reservoir, untuk sampai ke unconventional reservoir itu terus berkembang. Jadi inilah yang terus diharapkan. Di, di And then terakhirnya adalah bagaimana semua itu menjadi suatu conclusion dan bisa diaplikasikan di dalam tantangan yang ada. Soft skill tentunya masih sama. Communication sangat-sangat penting. Kita melihat tadi etik professional responsibility itu hal-hal yang terus dan teamwork. Karena dapat dikatakan sebagai petroleum engineer kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bekerja sebagai sebagai tim dan semuanya itu tergantung kondisi yang yang ada, spesifik goal, spesifik objektif yang diperlukan. Challenge yang berikutnya tentunya adalah siapa yang berada di bangku kuliah sekarang. Kalau kalau kita lihat di sini sudah uh, masuk generasi Z, tentunya yang kita lihatlah mereka lebih I amin mean, apa namanya familiar dengan dengan digital segala macam jadinya cara-cara pengajuan bahan yang yang cukup so sebagai contoh ini kita bisa mulai memasukkan misalkan video game dan e-learning -e dan beberapa hal yang bisa digunakan dalam hal-hal uh, untuk pengajaran kalau kita melihat uh, teknologi development di gas industri jadi Petrol engineering tidak hanya statik, terus-terus berkembang dan tentunya akan bergerak terus di, sampai ke sebelah kanan. Kita tahu ada sekarang ini nanoteknologi, digital oil akan sangat membantu di dalam pengembangan-pengembangan berikutnya. Tantangannya di sini tentunya adalah bagaimana peningkatan kurikulum sendiri. Ya. Yang pertama adalah computer-based training, bisa dengan virtual atau augmented reality, dengan simulation, yang bisa memasukkan sekarang sudah memulai dengan artificial intelligence, machine learning, expert system, ya ini hal-hal yang bisa mulai dimasukkan, dan berikutnya lagi adalah project-based learning. So, project-based learning artinya pada saat di dalam uh, penyiapan adik-adik kita di, di, di masa mereka kuliah ini, sudah mulai apa sih problemnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi tidak hanya hal-hal yang basic. Dan uh, saran saya dan memang sudah kami pakai di sini juga di, di Texas A&M adalah pada saat akhir semester mereka diberikan satu uh, project mencoba bagaimana softnya. Biasanya itu open source, oh, sorry. Open, uh, ended. jadi tidak ada yang solusi yang pasti. Jadi kita bisa dari berbagai view untuk mencar mencari. Dan ini dengan tantangan-tantangan yang sudah ada yang kita-kita kita perlukan, sangat-sangat membantu. Karena ini adalah hal yang kita pelajari bisa mulai diaplikasikan dengan cara-cara itu. Tidak perlu hanya menunggu sampai tugas akhir atau uh, desain proyek, tapi sudah udah bisa melihat sangat spesifik kondisi-kondisi dan bagaimana bisa diaplikasikan. Tentunya uh, praktek sangat diperlukan, tentunya kita perlu apa namanya support dari industri misalkan dengan field trip ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa menggunakan misalkan I amine mean, cave based virtual reality bisa masuk ke drilling area bisa melihat tanpa harus datang ke ke sendiri mungkin beberapa universitas sudah sudah bisa mengaplikasikan kemudian dengan virtual reality ini kita bisa melihat ke kondisi yang ada dan juga bisa masuk ke dalam reservoirnya sendiri, bisa melihat bagaimana reservoir porositas dan sebagainya. Kemudian, dengan apa namanya, kacamatanya itu kita juga melihat bagaimana ber berproses dari pemboran dan lain-lainnya. Contoh ini juga iPad, ya, bisa mereka masukkan ke textbook. Kemudian, dari, dari situ kita bisa. Uh, Like, apa namanya tiga dimensi bagaimana kondisi kondisinya jadi hal-hal ini tidak hanya hanya bisa membaca dari buku tapi bagaimana interaksi dengan dengan kondisi-kondisi yang kita bisa adakan di lapangan riset masih sangat penting jadi mungkin juga bisa adik-adik kita yang di, di masih undergraduate ini udah udah bisa diikutkan dalam hal-hal riset tidak perlu besar-besar yang hal kecil tapi sudah mulai melihat apa sih tantangan tantangan tadi yang di, disebutkan ada uh, sebagai petroleum engineer. Partnership dengan universitas-universitas lain yang ada di seluruh dunia tentunya juga sangat membantu karena kita melihat tentunya problem ini mungkin sudah di, dikembangkan di dilakukan di negara-negara lain. Jadi dengan adanya koneksi dengan seluruh dunia ini tentunya sangat-sangat membantu dan sangat sangat uh, mendukung apa yang menjadi tantangan kita semua secara umum ya di sini adalah apa yang menjadi tantangan kita semua ya tentunya hubungan dengan former student hubungan dengan alumni industri itu adalah sangat membantu dalam pengembangan uh, tadi EOR, Carbon Capture and Sequestration, tentunya masih dalam masa transisi sampai benar-benar kita mengerti kemudian in situ molecular manipulation bagaimana menggunakan produced water dari reservoir dan tentu termasuk dengan imaging ini adalah contoh juga bagaimana negara bisa membantu dalam hal-hal riset misalkan kami yang di Qatar ini dibantu dengan adanya Qatar National Sebagai summary, tentunya di dalam metode kurikulum dan juga pengajaran itu sangat tergantung bagaimana bisnis dynamic and teknologi shift. Jadi yang diharapkan di sini adalah universitas sendiri tentunya juga mengikuti perkembangannya yang ada, dan dari situ kita bisa melihat ya bagaimana mengembangkan profesional. utama dari dari universitas, universitas aplikasikan tentunya kolaborasi tidak hanya diantar universitas sendiri tapi dengan dan seluruh kita punya terima kasih bang Ardian semoga nggak kelewatan waktunya ya uh, luar biasa terima kasih uh, profesor Albertus uh, sangat menginspirasi sekali sebelum kita mulai ke pembicara berikutnya, Dr. Salis, saya coba samberikan tiga keywords dari Bang Albert. Yang pertama adalah bahwasanya kurikulum atau infrastruktur dari teknik perminyakan, petroleum engineering ini memang dengan adanya tren baru saat ini harus responsif begitu. Jadi harus benar-benar gesit kemudian juga bisa fokus kepada bagaimana mengimprove teaching, kurikulum, fokus pada case study, kemudian juga mungkin bisa ditambahkan dari sisi teaching virtual, augmented, kemudian juga collab-collab kalau-kalau collab apa namanya istilah istilah anak muda zaman sekarang. Jadi kolaborasi, kemudian juga membangun relationship dengan industri kemudian juga dengan funding uh, entity atau dengan pemerintah ini ini memang diperlukan mengapa karena memang sedang terjadi disruptif gitu kan dari 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 sisi uh, teknologi yang kita hadapi saat ini terima kasih banyak ke uh, bang Albert uh, atas beberapa insight-insightnya cukup lengkap sekali next uh, pembicara berikutnya yang ketiga adalah uh, Dr Salis luar biasa beliau adalah Salah satu tokoh uh, energi nasional kita, uh, beliau punya banyak pengalaman, uh, lebih dari tiga tahun, pernah di IATMI, pernah di SPI, dan juga berkarir lama sekali uh, di Pertamina, sampai dengan di corporate. Dan topik yang akan dokter sana, teknologi digital, demand. Ketika pandemi, kemudian juga ketika low oil price, itu seolah kita terpaksa dalam tanda kutip yang positif untuk betul-betul menggali bagaimana teknologi terkait dengan uh, uh, digitalization, artificial intelligence, machine learning, big data dan lain sebagainya ini bisa memberikan benefit untuk uh, oil and gas terutama dalam konteks kita adalah bagaimana teknologi ini bisa membantu target 2030 1 juta BOPD dan 12 BSFD ataupun termasuk dengan energy transition. Silakan the floor is yours Pak Salis seperti pembicara sebelumnya saya coba berikan sedikit pantun buat Dr. Salis. Pantunnya adalah kurang lebih sebagai berikut. Putih kelapa menjadi madu, kelapa muda menjadi manis. Belajar digital teknologi menjadi luas. Semua berkat kontribusi Mas Salis. Silakan Mas Salis the floor. <laughs> terima kasih. Oke, okay, terima kasih uh, Mas Ardian. Apakah uh, slide saya sudah terlihat? Ya, oke okay banget, oke okay banget. Dan suaranya, suara Silakan. saya ya. jelas. Ya, jelas. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman diatmi dimanapun -teman berada, juga mungkin ada. Uh, simpatisan IATMI yang bergabung, uh, selamat sore, selamat pagi, mungkin yang di Eropa sana. Baiklah, seperti tadi disampaikan, saya akan coba menyampaikan atau mengungkap atau mempresentasikan tentang bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi baru dan juga mencapai nanti high competence standar di dalam industri. Tadi Mas Albertus sudah menyampaikan dari sisi akademia atau atau akademisi. Nah, saya mencoba dari sisi industri. Nah, uh, saya tadi sudah disampaikan bahwa saya habis waktunya di menghabiskan waktu hampir separuh uh, usia saya di Pertamina. Jadi dan sekarang mungkin yang teman-teman belum tahu bahwa saya sebagai certified uh, professional business coaching juga untuk uh, industri. Baiklah Teman-teman uh, semua, seperti diminta oleh Yatmi oleh Panitia, bahwa objektif dari yang saya sampaikan adalah pertama, adapt to new technologies, yaitu digital, data analytics, robotik, dan juga how to achieve high competency uh, standar di dalam industri. Uh, ini apa yang akan saya paparkan, jadi saya ada icebreaker dulu supaya uh, cair dulu. Uh, pembicaraan kita, baru nanti masuk ke teknologi dan kompetensi, kemudian oleh guest uh, industri uh, challenge dan, dan opportunity-nya, dan nanti ada uh, mungkin bonus sedikit mengenai karir check-up yang harus kita lakukan, dan terakhir uh, semoga ada takeaway yang uh, dibawa dari pembicaraan ini. Baiklah, sebagai icebreaker, jadi di musim pandemi ini, terutama di Indonesia, ya, saya melihat dari anak kecil SD gitu ya SMP SMA sekarang nggak lepas dari gadget gadget untuk uh, mengikuti pelajaran dan ini udah satu, satu tahun lebih uh, kita merasa jenuh merasa bingung dan sebagainya. Nah begitu bukan gadget maka yang diperlukan adalah pertama kalau gadgetnya itu sophisticated apa uh, smart gitu ya smartphone tetapi baterainya habis dia akan stres gitu ya. Dan kalau baterainya mencukup, cukup, tapi kuotanya habis, dia juga akan stres. Jadi uh, teori kebutuhan Maslow sekarang itu bukan fisikal atau untuk sandang pangan, tapi adalah baterai dan wifi. Gitu ya. Karena apa? Seorang tukang ojek online, dia mending jangan makan dulu kalau baterainya apa lobet gitu dia harus cari cari uh, charger dulu atau kalau dia belum apa kuotanya habis dia harus beli kuota dulu karena apa itulah sarana dia untuk mencari nafkah begitu juga uh, tukang dayang online dan sebagainya jadi baterai dan wifi sekarang menjadi kebutuhan dasar gitu ya sehingga beberapa penemuan ini di Indonesia saja ini anak-anak SMP sudah bisa menemukan bagaimana mengecharge baterai itu dari apa dari suhu tubuhnya gitu ya atau ada juga yang membuat listrik dari pohon. Nah, inovasi-inovasi seperti ini itu sangat sangat apa sekarang berkembang pesat karena ada ada informasi yang begitu cepat bisa di-share di, di uh, sosial media. Jadi, di belahan dunia sana, katakanlah di tempat Pak Albertus ada penemuan apa, kemudian ditiru di Indonesia itu dalam waktu yang mungkin hitungan beberapa hari gitu ya. Dan inilah yang terjadi sekarang ini. Dan disruptive teknologi selanjutnya adalah adanya electric vehicle. Jadi begitu kita menemukan source baterai yang bisa tahan lama, mungkin yang tadinya hanya terlihat di lapangan golf seperti ini, kemudian terlihat di airport sekarang banyak sekali, kita sadar bahwa oh ternyata ini bisa menjadi distraktif untuk otomotif yang berbahan bakar minyak gitu ya. Bahkan ini udah trendy sekali motornya motor balap seperti ini atau Tesla sendiri udah uh, membuat apa mobil-mobil yang sangat elegan gitu ya dan uh, ngecasnya pun pakai power bank yang sudah hmm. apa sangat-sangat apa praktis untuk dibawa kemana-mana gitu ya kemudian ngecasnya juga bisa di lapangan parkir di tempat-tempat yang teduh kemudian sambil ngopi gitu ya kita bisa monitor bahwa apa apakah uh, mobil kita sudah full charge atau belum gitu ya. Atau kalau kita mogok di jalan sudah tinggal panggil aja seperti uh, ini ya. Jadi datang power bank kemudian di charge. Dan di India ini sudah uh, wajar gitu ya di, kayak tempatnya tidak tidak begitu nampak canggih gitu ya, tapi dia bisa ngecas uh, baterai untuk untuk electric vehicle. Dan juga ada wireless gitu ya. Jadi ini 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 bisa dikembangkan bahkan untuk di daerah-daerah yang subtropis gitu ya untuk uh, segala uh, cuaca gitu ya. Sehingga prinsipnya bahwa bisa dipasang di rumah. Bahkan uh, sekarang ini sedang booming ya di Amerika namanya smart home energy system. Jadi Tesla sendiri sudah membuat namanya Powerwall. Jadi dia ada baterai yang bisa apa dipasang di rumah ini sebagai energy storage yang kemudian bisa apa menjadi sumber listrik jika siang dia memakai solar panel maka disimpan di di dalam baterainya dan kalau berlebih maka bisa disalurkan ke grid perusahaan listrik negara atau di sini PLN itu jadi PLN pun sudah mengeluarkan namanya smart meter sehingga kita bisa jual listrik juga ke PLN. Nah, smart home seperti ini sudah banyak dibuat. Nah, sehingga pada malam hari kita ngecharge katakanlah apa mobil kita gitu ya ke di garasi. Kemudian juga berkembang, namanya ini kalau ini SPBU tapi di sana disebut ini adalah desain untuk tenaga listrik dengan dengan mobil listrik. Dengan PV solar PV sedemikian rupa desainnya sangat menarik gitu ya bahan ini lebih lebih uh, canggih lagi dan ini juga tren uh, bagaimana mengembangkan uh, mengganti SPBU menjadi uh, stasiun tenaga listrik gitu ya nah kemudian juga Tesla mengembangkan ini ini satu apa uh, Charging gitu yang yang bisa ditempatkan juga di mall atau di di daerah-daerah tertentu. -daerah nah itu icebreaker. Jadi bagaimana teknologi sudah harus kita waspadai bahwa apakah iya uh, tadi disebutkan bahwa oh ya nanti oil akan berubah atau akan transisi menjadi gas kemudian juga mungkin batubara gas. Tetapi kalau teknologi baterai ini sudah sudah ditemukan dan sangat efektif atau efisien untuk menyimpan energi listrik maka harusnya produksi gas produksi minyak ataupun yang lainnya fosil fuel harus dimanfaatkan bukan untuk transportasi bukan untuk apa tenaga listrik tapi bisa bergeser ke petrochemical Nah bagaimana teknologi dan kompetensi di dalam uh, energi ini? Kalau kita kembali ke revolusi industri atau industri revolution bahwa dari abad ke abad sehingga sampai sekarang industri 4.0 tadi disebut oleh Bang Adrian bahwa sekarang ini itu antar-antar komputer -antar melalui internet itu sudah bisa berkomunikasi. Jadi ini dicirikan ada ada 10 bahkan lebih ya tapi sambil 10 saja di sini misalnya dengan aja teknologi mobile device atau robot atau smart sensor. Tadi disebut Mas Albert augmented reality. Kemudian wearable device ada big data, 3D printing, cloud computing, cyber security, location detection, internet of thing, customer interaction dan sebagainya. Tapi prinsipnya Uh, teknologi ini dikarakterisasi di, di pertama adalah adanya data science yang kuat. Kemudian engineering analytics, innovation, tentunya ada integration. Jadi uh, berbagai macam device, berbagai tiga storage dan keempat big data analitik. Jadi kalau kita bisa memasang sensor di mana kita inginkan kita akan memasang katakanlah machine learning di situ, maka sekarang sudah sangat murah ya sensor itu. Kemudian asal sensor itu kemudian terhubung dengan network. Kemudian ada storage untuk kemudian kita bisa retrieve datanya dan kita analisa. Nah itu proses dari AI dari artificial intelligence yang kemudian bisa dikembangkan di sektor energi. Jadi setelah kita punya sebagai PI PE, sebagai petroleum engineer, kompetensi kita, 10 additional heights industry 4.0 ini pertama kita sudah bicara tentang uh, flow karakteristik, mungkin reservoir uh, engineering, kemudian ada thermodynamics. Nah, ini harus ditambah data science, kemudian engineering analitik, kemudian internet of things, kemudian ada digital technology, artificial intelligence, machine learning, cybersecurity, climate change, carbon capture storage dan energy management. Nah yang 7-10 inilah yang uh, sekarang berkembang bagaimana uh, uh, fossil fuel itu kemudian diantisipasi bagaimana mengimbas ya terhadap lingkungan supaya ini masih bisa dipakai, masih bisa digunakan ke masa depan. Kemudian ada 10 soft skill atau kompetensi yang diperlukan untuk uh, mengcatch catch up atau untuk mengejar kita dalam industri 4.0 ini. Pertama adalah kompleks problem solving. Jadi dari dari apa sekarang mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ada VUCA era. Ini akan menjadi prime VUCA. Jadi yang volatility akan menjadi vision. Yang tadinya uncertainty jadi understanding, kemudian yang complexity jadi clarity, ambiguity jadi agility. Nah, Inilah yang diperlukan apa teman-teman uh, semua untuk mengejar itu 10 soft skill antara lain kompleks problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation dan cognitive flexibility. Nah, ini itu tidak dipunyai oleh robot gitu ya seperti ini. Jadi ini harus kita punya, harus kita kuasai supaya kita tidak terreplace oleh nanti namanya AI, artificial intelligence. Nah, bagaimana tantangan dan opportunity di oil and gas industri? Sekarang tren dari industri oil and gas itu sudah Uh, tidak seperti dulu menguasai semua aspek harus dalam satu company, hmm. tapi sekarang sudah didistribusikan bahkan sudah bi bisa di run katakanlah operasinya dari remote area, dari sesuatu, apa, uh, jarak jauh gitu ya. Jadi dalam lapangan sendiri, hmm. dalam operation hmm. sendiri, mungkin ada drilling compression, production optimization, operation maintenance, reservoir management itu dalam satu katakanlah satu area itu uh, se sebut sebagai Uh, di situ fokus area. Kemudian yang lain-lainnya itu bisa R&D bisa kita minta Mas Andang dari Paris melakukan di sana kemudian hasilnya bisa dikirim dengan hitungan detik sekarang ya. Kemudian ada specialized engineering itu bisa di outsource. Kemudian ada distant operation atau kita sekarang ada drone ya untuk me me memeriksa apa pipa gitu atau untuk memeriksa apa perkembangan dari Uh, project management kita sudah bisa menggunakan itu. Dan ada partner GV partner ya, joint venture partner database itu bisa dilakukan oleh orang lain dan itu bukan, tidak harus dalam satu tempat itu. Dan inilah uh, the beauty of uh, teknologi sekarang ini ya. Nah, sehingga ada yang disebut digitizing oil and gas field di mana dari uh, rig dari wellhead kemudian di, ada di pipa, di manifold dan sebagainya bisa dimonitor, dimonitor dalam satu gedung yang disebut sebagai control room atau di situ sebagai apa gedung untuk central processing gitu. Nah sebenarnya sederhana saja bahwa memasang tadi sensor di setiap titik di mana kita ingin butuhkan kemudian nanti. Together dalam suatu inter apa interkoneksi bisa kalau memang uh, terjauh jauh dengan satelit satelit bisa ke nanti di ada base station kemudian ada, dengan cloud platform bisa di, uh, masuk ke dalam ruang kontrol di situlah engineer kita mengoptimasi data dan sebagainya jadi ini bukan mengeliminasi uh, pekerjaan engineer tapi mengeliminasi uh, pekerjaan yang rutin repetitif gitu ya sehingga engineer uh, lebih berdaya guna gitu ya menganalisa bagaimana ada mungkin ada outliers data ini seperti apa analisanya seperti apa jadi lebih cepat karena simulasi yang tadinya mungkin 2-3 hari sekarang bisa satu jam yang biasanya 10 jam sekarang hanya beberapa detik gitu simulasi katakanlah untuk menghasilkan beberapa realization gitu ya sehingga dengan begitu kita melihat bahwa antara downstream, upstream, downstream juga sekarang sudah berkembang namanya teknologi 4.0 ini. Ini misalnya di oil refinery. Kita melihat ada namanya digital oil refinery. Yaitu menggunakan digital twins, yaitu orang tidak lagi bisa, apa, harus masuk ke dalam kilang, tapi kita bisa mengoperate dari kontrol room tadi, seperti tadi Pak Mas Albert sudah sampaikan, dengan apa, Google, dengan VR, gitu. Kemudian kita serasa masuk ke sana inilah disebut digital twin gitu ya kemudian uh, kita memeriksa tidak harus visit tiap hari ke sana tetapi dengan sensor itu kemudian bisa mengoptimize bagaimana data-data uh, yang kemudian masuk ke tadi uh, ke storage kemudian kita analisa jadi semuanya sekarang ada 3d apa uh, 4d uh, printing misalnya <tuh> itu uh, dikembangkan di, di di refinery sehingga keuntungannya adalah dia lebih reliable kemudian availability uh, dari <tuh> dari peralatannya juga juga meningkat kemudian meridus risk risk karena uh, visit ke ke pabrik atau ke kilang juga berkurang kemudian lower maintenance cost action tentunya dan uh, terakhir Uh, faster time to value. Jadi begitu ada perubahan kita bisa mengubah uh, katakanlah produk jenis produk dan sebagainya dengan feedstock yang berbeda dan sebagainya. Kemudian dalam transportasi juga begitu dengan adanya uh, teknologi 4.0 dengan apa, uh, satelit kemudian apa, ada aplikasi-aplikasi yang yang apa uh, sangat umum sekarang digunakan sehingga mengetahui ada katakanlah truk yang di mana keberadaannya, kemudian tanker di mana, ya tidak ada lagi kata katakanlah truk yang kencing di jalan gitu ya. Kemudian dari dari marketing juga begitu, bagaimana kita menggunakan teknologi namanya RPA, Robotic Process Automation, ini bisa bekerja. RPA itu kemarin seperti digunakan dalam pemilu itu ada ada untuk menghitung cepat itu juga menggunakan RPA. Ini ini robot robot berbentuk software namanya robotic process automation atau RPA. Nah sekarang sedang berkembang juga namanya career checkup. Jadi kalau anda baru masuk ke dunia migas atau ada yang mungkin yang engineer atau yang profesional gitu ya baru 10-20 tahun atau 15 tahun itu baru ya ada yang udah mungkin 40 tahun itu udah pensiun nah untuk yang memasuki karir uh, di uh, petroleum, apa engineering atau industri well, oil and gas, kita ada namanya karir career, uh, career, career check up ya. Ah, saya singkat sebagai ceK di check ya. Pertama kita harus memeriksa apakah karir kita memang masih on the track, kemudian bagaimana karakter kita, apakah perlu di. Ini jadi seperti medical check up gitu ya. Ini sebetul sebagai karir check up. Nah, saya di sini adalah kita mendiagnose, melihat yang sudah lalu gitu, yang sudah terjadi itu karakter, kompetensi, kategori, ada chance atau enggak gitu, kesempatan berkembang dan enggak. Ini ini kita bisa analisa. Kemudian E-nya tuh energi. Dia masih memiliki energi enggak untuk berkembang. Kemudian dari sisi emosi, education, experience, expertise, endurance, environment. Ini kita cek semua supaya masih dalam uh, on the track karena dalam industri sekarang ini yang bergerak cepat, kita harus cepat juga mengidentifikasi kekuatan kita supaya nantinya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang ke depan, K, itu isinya adalah knowledge, apakah knowledge teman-teman masih masih apa terupdate gitu dengan perkembangan sekarang atau dengan kemudian yang lain adalah kind king matter dan key nah ini ini bisa di Nanti disimplify di dari uh, career check up ini menjadi mentoring gitu ya. Jadi mentoring itu uh, kalau kita ingat time yaitu teach, inspire, motivate, empower. Jadi kalau Anda sebagai manager atau sebagai leader dalam suatu company itu tolong Anda berikan waktu ke anak buah untuk bisa melakukan mentoring. Karena ini penting untuk karir check up tadi. Karena ini bisa membawa employee yang begitu banyak gitu, nanti ada terstraksi sendiri mana yang uh, uh, dari good enough ke better kemudian ke best ini melalui mentoring atau dengan cara coaching ya, sekarang ini sedang berkembang coaching ini bagaimana ini ada Johardis Windows dalam ilmu coaching bagaimana open free area ini akan bisa diperlebar jadi yang anda tahu tapi orang lainnya tahu itu nanti akan tergali dengan adanya coaching ini. Atau orang lain mengetahui sebelumnya ada punya potensi ini dan itu, tapi Anda nggak nggak melihat itu. Jadi ada unknown by yourself, kemudian ada unknown by by others. Ini yang kemudian perlu dibuka, kita ngobrol gitu ya, kemudian akan memperlebar potensi Anda dalam karir. Baik, sebagai takeaway pertama hot issue sekarang adalah price energy price ya. Uh, karena up and down, apa tadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa meramalkan tentang energy price. Kadang-kadang uh, uh, di satu tempat harga harga gas tinggi, di satu tempat harganya murah. Ya seperti sekarang, kalau kita bilang energy price itu ya yang terkonvert ke listrik gitu ya. Di Indonesia untuk menghasilkan listrik, katakanlah sekarang kalau dari gas katanya sudah bisa 6 sen apa per kwh gitu. Tetapi di di Arab Saudi saya baca itu dengan adanya apa renewable energy sekarang mereka pakai power 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 uh, PV uh, sudah 0, sekian sen gitu ya. Bahkan di di UAE juga begitu dengan nuklir sangat murah. Nah, inilah kemudian yang mengancam tadi mendistrak uh, industri oil gas kita. Kemudian yang kedua yang 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 selanjutnya adalah tadi yang ditemukan oleh uh, Mas Andang RRR jadi uh, reserve replacement ratio kita itu makin lama makin tekor gitu ya jadi kita nggak menemukan sesuatu yang baru tapi kita mem memproduksi terus gitu ya nah yang ketiga teknologi dan regulation regulation itu juga harus seiring dengan perkembangan teknologi nah sekarang begitu kita mau menggunakan teknologi 4.0, oh tapi kemudian ada restriction dari regulation. Oh ini nggak boleh itu ada riset di luar, nggak boleh menyimpan apa di cloud system, ini harus di Indonesia dan sebagainya. Nah inilah yang harus disesuaikan, bagaimana regulation harus sesuaikan dengan, dengan teknologi. Kemudian yang keempat adalah adanya saingan dari non renewable apa dari renewable energy new and renewable energy terhadap Uh, industri dari oil and gas. Dan kalau kita sudah menemukan baterai yang bagus, baterai yang bisa tahan lama, baterai yang sangat simpel dan sebagainya, sebagai contoh dalam tahun uh, 2000-an kita melihat handphone masih besar-besar seperti itu, sekarang sudah kecil, tipis dan sebagainya. Dan, nah, dan nanti tidak lama lagi begitu ini ditemukan maka uh, berkuranglah kebutuhan kita di, di dalam transportasi dan juga pembangkit. Pemakai listrik untuk bisa apa survive di situ sehingga harus ada pemikiran bagaimana petrokimikal ini harus dipikirkan menggunakan apa menggunakan fosil fuel yang kita punya. Nah yang kedua, jadi selain tadi ilmu dan juga kompetensi yang lain jangan lupa manage your energy, your energy maksudnya adalah energi dirimu sendiri karena ini bisa 10 kali lebih hebat lebih baik daripada kita hanya memanage time. Jadi manage your energy not only your time. Ini penting. Jadi kalau kita bekerja di kantor yang masih masih baru masuk nih ya, itu harus full charge gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, olahraga tentunya dengan dengan menjaga asupan makanan dan sebagainya. Sehingga waktu kerja itu benar-benar optimal. Jangan sampai kita bekerja tapi kemudian pikirnya kemana-mana karena low bed gitu ya. Kemudian yang kedua adalah learn one new thing a day. Jadi pelajarilah segala sesuatu yang baru setiap hari apapun itu. Karena to earn more you must learn more. Gitu ya. Jadi ini ini dari Brian Tracy, tokoh motivator. Dan selanjutnya develop your soft skill. Karena kalau hard skill mungkin sudah banyak yang menguasai, tapi soft skill. Artinya apa? Kalau ini adalah gambar robot yang di sudah di apa namanya Sofia di TV Inggris itu sudah benar-benar seperti apa di interaktif seperti manusia ya. Nah inilah kemudian robot-robot itu juga akan menggantikan uh, sesuatu keahlian kita yang uh, rutin repetitif karena mereka sangat endurance, sangat sangat kuat untuk melaksanakan itu gitu ya. Sehingga apa ini adalah list dari soft skill yang digunakan oleh apa salah satu di bukunya kalau nggak salah Billy Boon ini ada 35 soft skill. Gitu. Tapi saya kemudian coba lihat, nah, ini yang saya coret-coret ini sudah bisa dilakukan oleh robot ini ya. Misalnya healthy life itu jelas robot nggak nggak akan terkena virus ya. Karena ada pandemi ini, ada pandemi covid, ya robot bisa kerja di sana gitu ya. Kemudian on time, never give up, just perform ini, ini semua bisa dilakukan robot. Tapi robot tidak bisa. Grateful, confidence, the open-minded, respect, apa, smart, uh, big picture view dan sebagainya. Jadi inilah soft skill yang harus uh, dikuasai oleh uh, para mungkin mahasiswa atau engineer, engineer yang bekerja di dalam. kira bukan hanya online and gas, tapi uh, ini adalah soft skill secara umum yang tidak bisa direplace dengan artificial intelligence nah sehingga terakhir kalau kita sekarang ada isu mungkin autonomous vehicle nanti ada autonomous di oil oil gas wells gitu ya kita sambil ngobrol di ini sambil monitor uh, pompa angguk di lapangan itu sudah sangat mungkin gitu ya kita nggak perlu visit ke sana tapi kemudian kita masih bisa monitor aktivitas yang ada di lapangan nah inilah kemudian yang uh, disebut sebagai teknologi 4.0. Barangkali itu dari saya, ada uh, quotes yang menarik dari Alvin Toffler, bahwa uh, kalau dulu ada yang namanya buta huruf ya, tapi sekarang tidak. Istilah itu menjadi orang yang kalau tidak bisa belajar atau tidak bisa re -learning. real learning. jadi Itulah dari uh, Alvin Toffler. Saya kira itu pantun saya buat Mas Aryan adalah burung cendrawasih, burung irian. terima kasih, cukup sekian. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak buat energinya dan dan beberapa poin-poin highlight dari uh, uh, Mas Alis. Uh, yang yang saya, yang saya tangkap uh, kurang lebih adalah kalau kita lihat dari beberapa jam yang lalu urutan-urutan panelis kita pada hari ini adalah Kang Andang, Kang Andang fokus pada JNG, kemudian juga ada Profesor Albertus fokus juga pada Kurikulum PI. Nah, pointer highlight dari Bapak Dr. Sales ini adalah melengkapi. Jadi bahwasanya dengan adanya tren baru ke arah digitalization, kemudian juga machine learning dan lain sebagainya memang melengkapi bahwasannya disruptif yang sedang terjadi itu uh, uh, tidak bisa tinggal diam artinya uh, para akademia kemudian juga uh, uh, fresh graduate engineer kemudian juga para uh, uh, apa namanya uh, uh, organisasi yang terlibat di dalam uh, soft skill hard skill ini harus me me mengambil Sari-sari skill baru kurang lebih bagaimana bisa survive. Tadi juga Pak Salis cerita tentang fuku, vision, kemudian juga apa namanya fokus kepada bagaimana konsep karir check up, mentoring, bagaimana mendekatkan apa namanya akademia dengan industri, adanya konsep mentoring, kemudian juga salah satu highlight dari dari Mas Salis tadi yang menarik adalah. Uh, learn one new thing a day. Nah, nah nah ini yang yang mungkin juga bisa menjadi uh, masukan buat buat uh, industri, buat akademia uh, di, di di Indonesia. Oke, okay, terima kasih banyak uh, Mas Alis. Sekarang kita kita akan akan masuk ke pembicara yang keempat. Uh, uh, adalah Profesor Widodo. Jadi Profesor Widodo ini adalah salah satu pakar uh, Indonesia, fokus penelitian beliau banyak sekali di area Uh, energi sistem uh, 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 kemudian juga termasuk renewable energi uh, beliau uh, 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 apa namanya uh, uh, banyak sekali uh, berkolaborasi juga melihat potensi-potensi energi terbarukan EBTKE di Indonesia dan bagaimana kompetensi baru ini karena kalau kita melihat uh, teknik perminyakan mungkin belum menyentuh energi secara luas uh, area geothermal sudah tercover dengan cukup baik di di di, di 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 akademia teknik perminyakan namun demikian uh, uh, apa namanya uh, bidang baru atau atau area baru knowledge terkait dengan uh, energi sistem ini mungkin bisa membantu uh, akademia atau SDM kompetensi terkait dengan soft skill hard skill tapi juga upskill. Jadi bagaimana uh, kita bisa mensikapi dan bisa mempersiapkan uh, uh, knowledge atau expertise terkait dengan energi ini? Oke, okay, sebelum kita mulai dengan Profesor Widodo, izinkan saya Prof untuk memberikan uh, apa namanya pantun buat Profesor Widodo. Oh ya, jangan lupa buat para peserta, eh, alhamdulillah di, di, di Zoom eh, FGD kita ini sudah lebih dari 100. Nanti di akhir acara akan ada kuis eh, dan juga akan ada hadiah-hadiah eh, dari, dari, dari panitia Yatmi International Conference. Jadi mohon eh, stay tune bersama kita sampai dengan eh, berakhirnya acara kita pada sore ini. Eh, pantun buat buat eh, Profesor Widodo juga untuk menggairahkan diskusi kita nanti kurang lebih seperti ini. Menanam bunga di Manado, isu energi transition memang menarik. Jika ingin pintar tentang energi transition, kita belajar dari Profesor Widodo. Terima kasih. Times and Floor is yours, Prof. Terima kasih. Masih mute, Prof. Suaranya. Baik, saya bisa dibantu uh, share dari PPT? Kayaknya ada masalah di tempat saya. Oke, Prof. Uh, Pak Bintang, mohon dibantu untuk ditampilkan slide dari Profesor Widodo. Oke. Terima kasih. Ya, baik Pak. Sudah. Baik, saya dapat tugas untuk NSC Transition terkait dengan skill. Jadi judul dalam presentasi saya hari ini tentang NSC Transition di Indonesia pada tahun 2050. Ini nanti berdasarkan sebagian hasil dari riset kita dan bagaimana untuk menyebatani skill gap bagi para profesional dan akademik untuk menghadapi tantangan dari energi transition tersebut. Next. Saya akan bahas tiga hal, driver dan implica, uh, implication dari energi transition. kemudian strategi untuk menghadapi bagaimana, bisa saja dari sisi korporat maupun dari kita sebagai pelaku, kemudian bagaimana mempersiapkan skill yang dibutuhkan untuk menghadapi uh, era energi transisi uh, sekarang lanjut lanjut seperti kita ketahui driver pertama adalah cop 21 yang uh, karena Global climate change, di mana di situ drivernya adalah emisi CO2 yang sudah sangat tinggi sehingga mengganggu uh, apa keseimbangan daripada uh, kaca, sehingga ada target yang ditargetkan di situ satu setengah dan dua derajat uh, Celsius tentunya untuk mencapai itu uh, kita akan mengalami transisi di mana peran dari fosil terutama coal yang high intensive karbon menjadi uh, turun untuk mengurangi dari CO2 yang kita emisikan. Nah itu di studi Irena ini uh, dikatakan strategi yang uh, paling optimis untuk satu setengah adalah uh, kita menggunakan renewable energy sebagai energi uh, pengganti kemudian kita melakukan uh, energi efisiensi, dan teknologi baru yang dikembangkan. Tentunya kita akan mengelektrifikasi terutama di end-use sektor yang heavy uh, intensive uh, energi, terutama misalnya steel, uh, kemudian petrokimia, dan seterusnya. Dan penggunaan hidrogen yang berasal dari hidrogen renewable, jadi dari elektrisiti uh, terutama variabel renewable energy. Seperti dikatakan teman-teman tadi, Pak Panelis yang sebelumnya, kita bisa menggunakan CCS karena untuk net zero, kita tidak tidak mungkin menggunakan renewable energy even 100%. Jadi harus di, uh, uh, kita adopt juga teknologi CCS atau CCUS. Next. Nah, kedepannya tentunya tadi peran elektrisiti semakin tinggi dan bahkan melebihi e, pemakaian minyak. Sehingga kalau sekarang katakanlah elektrisiti itu 21 persen, kedepan 2050 akan mencapai hampir separuh konsumsi energi kita berasal dari listrik. Tadi sudah dikatakan panelis sebelumnya ada terutama electric vehicles, Kemudian sektor-sektor yang lain sudah didekarbonisasi dan juga sektor, misalnya cooking dan seterusnya, di household dan komersial e, sektor. Sehingga implikasinya adalah bisa dilihat di gambar di situ terjadi penurunan drastis dari e, fosil, jadi hanya tinggal mungkin sekitar 30 persenan dari total konsumsi e, energi e, secara global next Nah, ini riset yang kita lakukan di UI. Kita ngelihat terutama di sektor kelistrikan aja. Bisa lihat kita skenario -kan yang net zero emission itu sekitar 1,5 derajat dan 2 derajat. Bisa dilihat peran renewable energy cukup signifikan. Yang warna kuning itu solar. Jadi ada variabel renewable energy yang kita akan gunakan termasuk di termal dan biomasa, tapi tidak cukup gitu ya. Jadi selain gas, gas juga sudah ada cleanest fosil, tapi harus ada dekarbonisasi dari coal. Jadi coal tetap dibutuhkan, tapi di dekarbonisasi dan juga biomass bags itu, bioenergi uh, carbon capture and sequencing. Jadi peran itulah yang tinggi kalau nanti kita di Indonesia akan mengalami energi transisi dan itu uh, banyak teknologi yang sebetulnya teknologi baru tidak berbasis fosil. Sayangnya di kita struktur industri energi kita masih vertikal integrated gitu. Jadi kesiapan kita untuk pasar energi ke depan itu kita kan masih heavy regulated gitu. Jadi secara policy perubahan energi transisi itu sepertinya belum ada antisipasi ke arah sana sehingga perlu direformasi struktur industri terutama public utility kita sehingga lebih adaptif terhadap perubahan. Kemudian nanti ke depan tentunya karena renewable energi itu hampir semua negara punya matahari dan seterusnya angin maka tidak ada lagi negara yang kekurangan sumber energi tidak seperti sekarang yang berbasis fosil di mana ada negara yang kaya akan jadi ada demand center negara-negara tertentu kemudian ada supply center middle east dan seterusnya. Nah itu tentunya akan merubah landscape daripada perenergian di dunia. Kemudian negara-negara yang katakanlah yang sekarang tergantung fosil tentunya akan mengalami disrupt ya. Secara geopolitik akan berubah dan seterusnya. Kemudian berikutnya player yang sekarang ada, terutama oil and gas industri sebetulnya agak relaktan gitu dengan perubahan. Walaupun ada beberapa industri katakanlah oil and gas dari Eropa itu lebih pro dari perubahan energi transisi. Sedangkan industri yang berasal dari Amerika dan negara lain, Rusia dan seterusnya. Lebih relaktan, karena peran daripada industri minyak dan gas terhadap renewable, misalnya, itu maksimum 4%. Bahkan, kurang gitu ya. even BP kurang dari itu. Jadi, perannya sekarang masih uh, marginal gitu. Yang banyak berperan tentunya perusahaan-perusahaan yang tadi, misalnya Tesla dan seterusnya, private maupun government gitu. Ya. Nah, itu tantangan untuk industri uh, migas sekarang. Bagaimana kita kesiapan kita menghadapi perubahan itu. Jadi harus melakukan shifting daripada korporat uh, culture-nya. Lanjut. Nah seperti disebutkan uh, Pak Andang tadi, bahwa secara financial market dan seterusnya sudah shifting ke arah uh, investasi yang uh, lewa, energi bersih. gitu Dibanding energi fosil. Nah, itu tentunya menjadi tantangan tersendiri kepada industri migas untuk mengantisipasi sumber dana yang bisa di, di, untuk membangun infrastruktur dan seterusnya. Karena semua ada banyakkan dana lebih ke mengarah ke renewable energy. Berikutnya. Nah, bagaimana strategi dari eh, menghadapi tantangan tersebut? Lanjut. Pertama adalah industri oil and gas harus berubah menjadi salah satunya adalah energi company. Jadi benar tadi dikatakan oleh narasumber sebelumnya, lebih ke arah cleanest fossil, yaitu gas. Jadi bisa dikatakan gas adalah sebagai jembatan untuk menuju renewable. Ya, maka kadang, kadang di IGU disebut Golden Age of Gas gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan momentum itu enggak. Kemudian unconventional hidrokarbon, renewable energy dan perusahaan gas beralih juga ke bisnis listrik, terutama uh, renewable electricity. Sekarang mungkin sudah ya Pertamina dan seterusnya. PLN sudah punya industri gas. Ya, untuk batu bara. Nah, PLN, uh, Pertamina sudah punya industri listrik. Nah, PGN bisa jadi nanti punya industri listrik, dan seterusnya. Jadi lebih terjadi uh, horizontal integration antara industri itu. Jadi sudah tidak ada SPA, lebih ke NRC, company. Lanjut. Nah perang gas itu sangat uh, penting. Uh, jadi perang fossil, klinis fossil sangat penting karena jika nanti yang mendominasi variabel renewable energy yang sifatnya intermittent, terutama di kelistrikan, itu yang mengimbangi siapa? Karena matahari kan siang berproduksi. Angin, iya mungkin beberapa waktu periode tertentu. Setelah itu nggak ada lagi. Justru itu karena gas bisa bersifat pikir jadi bisa uh, berapa aja CF-nya, kapasitas faktornya. Nah itulah keunggulan gas untuk membalance itu kalau enggak nanti kemampuan storage-nya butuh terlalu besar sehingga enggak terlalu efisien Justru gas juga membalance untuk dispatch dan membantu supaya infrastruktur dari storage-nya enggak terlalu besar kalau enggak investasinya sangat-sangat mahal disitulah peran celah bisnis gas ke depan gitu jadi opportunity itu lanjut Maaf. Nah inilah beberapa perusahaan yang sudah mengarah ke jenis industri apa teknologi yang tadi kita sebutkan CCUS dan seterusnya bahkan power. Tapi dari semua ini nggak lebih dari empat persen. Jadi investasinya yang paling tinggi seingat saya total ya. Atau sel itu termasuk tinggi di re renewable, tapi nggak lebih dari 4 persen. Jadi eh, partisipasinya agak agak timid guys. Jadi ya susah mengubah status quo gitu ya. Di peran jadi. Ya kita tentunya sebagai terutama generasi muda ya berpikirnya ke depan gitu jangan semua sekarang kan sama aja yang misalnya ada joke di, di kelas gini kita ngurusi posil itu posil itu zaman tua kan gitu ya kita kok masih disubsidi aja ya gitu kecuali kita disubsidi barang yang ke depan gitu. Kita disubsidi bahan fosil itu aneh gitu. Super aneh kita. Contoh simpel aja misalnya. Struktur industri kita loh bong sudah zaman fosil masih vertically integrated heavy subsidi. Lebih aneh lagi. Even itu dikuasai oleh negara. Silakannya dikuasai negara, tapi social welfare itu kan nggak harus dipegang negara gitu, mestinya ke masyarakat. Nah itu yang kadang-kadang saya bingung juga kenapa ya zaman sudah sekarang kok fosil masih disubsidi. Kapan renewable bisa berkembang? Pricing mekanismenya yang PT tarif sebelumnya kan renewable harus lebih murah dari fosil. Lebih aneh lagi. Nah banyak hal keanehan di struktur industri kita, nah itu tantangan kita sendiri lanjut. Nah, itu tadi. Banyak yang interest terhadap renewable paling total paling tinggi 4% dan terusnya. Selain itu belum banyak gitu. Walaupun sudah mengarah ke, ke perubahan, terutama ini perusahaan-perusahaan tentunya yang di Eropa. Perusahaan Amerika dan seterusnya agak lebih relakan lagi. Lanjut. Nah, bagaimana untuk meningkatkan, menyiapkan skill untuk energi transition? Nah, nanti kira-kira energi transition akan berakibat sisi positifnya adalah creation of green job. Dari beberapa studi itu, kira-kira untuk duit yang kita spending, renewable energy menghasilkan tiga tenaga kerja lebih banyak dibanding fossil. Kemudian berikutnya ya terjadi disruption terutama industri-industri positif. Kemudian berikutnya tentunya harus kita redefine gitu. Rescaling atau upscaling daripada petroleum engineering untuk lebih adaptif gitu. Bagaimana gitu? Jadi ada ada investasi. Jangan saja misalnya ini karena semakin tertekan tapi malah nggak ada investasi untuk uh, meningkatkan skill gitu Malah terpuruk nanti. Nah, itulah penting untuk pengembangan SDM. Tadi sudah diceritakan oleh panelis yang sebelumnya. Lanjut, nah ini kira-kira uh, apa sih skill atau teknologi yang dikuasai? Tidak hanya teknologi, tadi sudah banyak dibahas tentang eh uh, apa IT skill kemudian artificial intelligence dan seterusnya mungkin konteks yang konsis ke 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 teknologi aja. Jadi renewable base electricity itu penting. Terutama variable renewable energy. Kalau di Indonesia mungkin geothermal dan seterusnya termasuk di situ dan berajal operasi yang intermittent. Jadi kalau kita dulu sekolah dynamics ya. Jadi dynamic system itu sangat penting karena sistemnya dynamics gitu. Kemudian belajar juga tentang uh, smart grid, electric vehicle. Nah, kemudian advanced biofuel tadi ada green chemical, ada green hydrogen, kemudian energy storage dan CCUS. Itu memang harus dikuasai selain itu juga aspek yang uh, lebih spasio temporal gitu jadi operasional tidak hanya temporal tadi flexible kan temporal nah spasio itu terutama Indonesia yang negara kepulauan jadi pemahaman tentang spasial karena gini misalnya uh, contoh yang simple aja uh, resource daripada solar itu tergantung spasialnya. Win, apalagi jadi tidak cukup. Misalnya, mahasiswa hanya mengetahui win itu ngitungnya ini, tapi secara spasial tidak tahu. Karena nanti, untuk menghitung potensinya harus dihitung secara spasial. Kemudian, eh, pemahaman tentang ICT yang tadi sudah banyak di, dijelaskan sebelumnya, kemudian interaksi dari consumer, eh, producer, prosumer, karena leb, nanti lebih decentralized gitu. Jadi user punya jadi produser juga gitu, ya. Yeah. Nah itu di, di semua bidang, misalnya contoh aja tidak hanya listrik, misalnya adalah biofuel misalnya. Kita kan punya biomas secara spasial. Jadi nanti kita nggak perlu kilang besar seperti kilang pertamina, tapi kilang kecil-kecil yang ada di daerah-daerah yang punya biomass. Apalagi di daerah remote gitu. Tantangan ke depan adalah di Indonesia remoteness itu kita punya pelajari enggak selama ini dipelajari orang-orang uh, yang orang asing gitu di nya kita itu nah kadang-kadang lucu juga di remoteness contohnya aja saya menyinggung harga gas yang 6 dolar memang di remote bisa nggak bisa mini LNG dan seterusnya value chain-nya mahal jadi kalau uh, dikencet di harga konsumen nggak akan bisa. Kemudian tentang aspek lingkungan atau sustainability view tentang scale itu sangat penting. Jadi memahami nexus, memahami sustainability dan seterusnya. Lanjut. Nah yang paling penting lagi tadi era digital dan seterusnya banyak startup company dan seterusnya kita harus mengencourage tenaga tenaga muda kita. Jadi pemahaman tentang inovasi tidak hanya teknologi, socio entrepreneur dan seterusnya. Kemudian aspek digital. Contoh yang simpel misalnya di renewable energy di Afrika kan banyak istilah pay as you go. Jadi mekanisme bisnis yang baru diterapkan cocok untuk daerah yang seperti di Indonesia gitu. Jadi tidak hanya kita copy paste, tetapi karakter indigenous kita, inklusivitas dari negara kita itu seperti apa gitu. Nah itu perlu ditumbuhkan di, di kita yang punya nggak harus besar lah inovasi misalnya harus misalnya electric vehicle dan seterusnya. Karena renewable energy bisa juga untuk daerah terpencil, remote, kemudian daerah perbatasan dan seterusnya. Jadi social entrepreneur teknologi lebih appropriate itulah sangat penting kita kuasai juga karena kita itu masalah Indonesia secara spasial beda, geografiknya diverse. Ya. Di situ penting untuk di, dikuasai. Lanjut. Nah, ini hitungan dari uh, ILO bisa dilihat ya, di Sudinya banyak dalam satu sisi energy transition create job, tapi di sisi lain adalah disrupt. Terutama, misalnya daerah-daerah produksi coal yang dampak ke masyarakatnya lebih banyak, kemudian migas, dan seterusnya. Nah, itu kita harus mitigasi, istilahnya just transition. Kita harus punya policy just transition untuk mitigasi supaya tidak jadi ketimpangan sosial, disruption, ekonomi, dan seterusnya. Nah, itu malah enggak akan jalan, energy transition tanpa adanya just transition policy lanjut. nah ini perhitungan dari arena untuk uh, seluruh dunia kira-kira berapa jumlah employ yang didapat di create dengan adanya renewable energy. ini makin lama makin banyak dan harapannya di kita Saya kira uh, banyak hal uh, renewable itu lebih sesuai untuk negara kita kepulauan ya dalam satu sisi itu jadi kita bisa eksplor enggak itu sehingga kita selain karena jangan cuma jas transition, sebetulnya kan masabnya Eropa gitu Amerika energi transition itu di kebakan di Jerman gitu nah kita bisa nggak mengambil jangan mentah-mentah dari energi transition dikerjakan Jerman masuk ke Indonesia kita adopt gitu ya dengan tetap comply dengan COP21 tapi punya uh, originalitas pemikiran kita untuk mengadopsi itu tidaknya copy paste lanjut nah ini dari perhitungan Irena bisa dilihat untuk sekian US dollar yang kita dispending di spending itu nantinya jumlah pekerjaannya diciptakan lebih tiga kali lipat dari fosil nah mudah-mudahan itu bagus tapi tentunya tadi kita harus menyiapkan skill itu supaya kita bisa mencapai itu. Jadi kalau petroleumnya jenis harus kita recycle, fine lagi itu skillnya. Lanjut. Nah ini kira-kira innovation terutama di sisi variable renewable energy yang terkena. Jadi operation system kita akan intermittent dan distributed. Market kita sangat beda gitu. Kalau misalnya harga listrik sekarang katakanlah nggak hourly, kan nanti itu harga listrik hourly ya kemudian apalagi ada electric vehicle gitu kita ngecasnya sesuai dengan harga listrik yang murah gitu ya kan nah coba bisa dibayangkan itu kemudian ada peer to peer trading kemudian agregator electric uh, misalnya vehicle to grid grid to vehicle dan seterusnya blockchain dan seterusnya nah pemahaman itu nanti perlu dimulai dari sekarang jadi tenaga, uh, mahasiswa dosen dan seterusnya profesional memahami jenis bisnis baru yang akan lahir dengan adanya Indonesia Transition kesiapan kita sudah sampai seberapa kalau enggak ya perusahaan-perusahaan asing masuk semua gitu kita cuma jadi eh, tadi itu pekerja dari perusahaan-perusahaan asing itu lanjut nah ini kira-kira eh, di riset saya dulu gas masih tetap gas ada S2 gas banyak 50 nah sekarang sudah ada S2 sistem energi jadi sudah lebih multidisiplin dan kita akan membuka S1 teknik sistem energi jadi kita sudah transformasi fakultas teknik dengan adanya perubahan daripada core kompetensi kompetensi daripada sistem energi lanjut sudah selesai kira lanjut agak macet. Oke. Okay. saya bisa simpulkan demikian. Jadi pengembangan ke depan transisi terutama untuk industri gas tadi sudah banyak dibahas, saya mengulang aja. Pertama kali langkah paling cepat ya menggunakan cleaner fossil natural gas gitu ya. Kemudian baru kita mendevelop yang namanya cleaner fossil. Jadi Pembakaran tidak sempurna, misalnya ada IGCC Integrated Gasification Combined dan seterusnya. Jadi coal yang uh, posisi yang tidak langsung dibakar, yang dibakar cuma hidrogennya, CO2nya di capture. Kemudian renewable energy. Kemudian tadi kita bisa nggak menge-track uh, uh, generasi muda yang misalnya dari oil and gas dan seterusnya yang tetap atraktif gitu sehingga tidak seperti uh, apa katanya industri gas seperti ya uh, sunset ya udah 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 sore gitu industri sore udah mau <laughs> mestinya enggak kita uh, uh, revitalisasi gitu kan core kompetensi gas migas saya kira lebih kompleks dibanding kadang-kadang ya di satu satu sisi dibanding renewable nah tentunya skill itu masih bisa di fine tune lagi gitu sehingga adaptif terhadap renewable energy Nah, itu yang musical tadi saya sudah sebutkan low carbon, CCUS, renewable, bio, electric chemical. Jadi chemical nanti tadi Pak Salis mengatakan fosil bisa jadi chemical. Bisa, oke. Okay, tetapi sekarang ada chemical itu dari listrik. Karena ada uh, listrik murah, hidrogen di elektrolisis, jadi hidrogen kan. Air sorry, air di elektrolisis jadi hidrogen. Nah, hidrogen direaksikan dengan CO2, circular economy jadi metanol, jadi urea, jadi apa aja, DME bisa, jadi uh, kimia dari listrik, dari sinar matahari, maka disebut solar refinery, jadi refinery dari solar, kemudian ICT, dan entrepreneurship. Baik, saya kira itu dari saya, uh, Adrian, saya kembalikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Profesor Widodo. Memang uh, Papa ini uh, melengkapi melengkapi puzzle dari topik kita pada hari ini. Jadi apa namanya? Kita fokus pada target 1 juta barrel tadi dan 12 kebijakan gas dan transition energy. Jadi memang uh, Profesor Widodo ini menarik buat kita semua, buat uh, kalangan migas, IATMI dan para peserta tentunya bahwasannya ada ada fenomena di mana misalkan kalau kita lihat case nya Amerika masih belum ke transition energy tadi juga Profesor Widodo menambahkan bahwasanya masih di lead oleh beberapa pesan migas yang berasal dari Eropa Inggris dan lain sebagainya dan itu masih 4 persen jadi transition energy ini mau serius apa enggak nah, nah, nah ini yang, yang yang mungkin juga pada case Indonesia tadi Profesor Widodo memberikan pemaparan yang cukup menarik jadi tidak sekedar gas tapi juga bagaimana Indonesia yang yang jumlah pulaunya ini banyak sekali gitu kan lebih dari 15.000 plus jumlah populasi yang 270 juta dan plus juga nongkrongnya atau tinggalnya banyaknya di pulau Jawa ini harus memiliki konsep yang 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 yang, yang uh, genuin gitu ya di, di di mana uh, transition energy juga jangan jangan sampai setengah hati kan gitu. Jadi uh, dari sisi fiskal, dari sisi policy itu enggak inaf. Jadi jadi harus ada ekosistem. Kemudian juga Profesor Widodo memberikan suatu gambaran menarik bahwasanya Skill apa transition energy ini kan perlu perlu waktu jadi jadi nggak nggak bisa besok nggak bisa seminggu lagi mungkin range nya dua puluh tahun ke depan namun demikian skill setnya harus disiapkan dari sekarang tadi Profesor Widodo juga memberikan suatu data menarik dari Irena dari ILO di mana ketika nantinya green jobs ini datang ada model bahwasanya akan lebih banyak pekerjaan kan gitu ini 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 yang 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 forecasted kemudian juga bahwasanya uh, 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 challenge dari renewable energy itu masih ada sampai sekarang. Namun demikian memiliki prospek uh, apa namanya yang, yang kita tidak bisa menafikan juga. Kita harus prepare kan begitu. Terima kasih banyak Profesor Widodo atas insight-nya. Saya sangat menikmati sekali presentasi dari Profesor Widodo dari sisi apa namanya modeling, dari sisi apa namanya eksternal internal juga opportunity. Uh, kurang lebih demikian. Terima kasih. Saya selalu Prof Berikutnya buat Bapak Ibu peserta FGD Focus Group Discussion 3 kita pada sore ini. Jangan lupa kita masih ada satu pembicara panel terakhir yaitu Bapak Hermawan dari Pertamina. Beliau saat ini bertugas sebagai Chief Development Geologist di Pertamina. Karir beliau luar biasa banyak sekali di Pertamina mengerjakan beberapa proyek dan mudah-mudahan materi yang nanti beliau akan sampaikan cukup membuka apa namanya knowledge kita semua bagaimana Pertamina saat ini tentunya prepare untuk support target migas in the same time juga apa namanya prepare untuk transition energy eh sebelum saya berikan floor dan timenya untuk Bapak Hermawan izinkan saya Pak Hermawan untuk memberikan Uh, apa namanya pantun dan mudah-mudahan ini memberikan apa namanya semangat buat kita uh, sebelum nanti setelah selesai dari pak Hermawan kita akan buka floor untuk tanya jawab Q&A setelah nanti Q&A selesai kita akan buat sari-sari pointer-pointer yang nantinya akan di, dimajukan ke Iatmi kemudian akan disampaikan kepada pemerintah izinkan saya memberikan semangat buat uh, uh, bapak Hermawan Pulau Pandan jauh ke tengah bisnis as usual dunia migas tidak bisa lepas dari GNG belajar itu adalah ilmu membumi kita dengar bersama dari Bapak Hermawan terima kasih silakan Pak Hermawan okay. terima kasih uh, saya izin uh, share screen ya Apakah uh, sudah terlihat? Uh, ya, oke okay sekali Pak Hermawan. Ya. Yeah. Oke. Okay, uh, ya. Yeah. Selamat sore atau selamat pagi, uh, Bapak Ibu dan rekan yang saya hormati. Uh, suatu kehormatan ya saya bisa sama-sama uh, uh, memberikan uh, presentasi di acara. Uh, International Conference 2021 di IATMI ini. Suatu kehormatan bisa berdiri dengan para pakar ini, ada senior saya Pak Andang, ada Pak Profesor Widodo, Pak Salis, dan Pak Robert, Gitu ya. Kalau saya mungkin di sini lebih ke tepatnya lebih praktisi ya, yang kebetulan atau beruntung bisa terlibat dalam penyusunan kompetisi development di Pertamina, tepatnya di Sumbawa Upstream. Baik, Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Uh, jadi di sini di sesi terakhir uh, forum group discussion sesi 3 ini tentang kompetisi development, saya akan berbagi lah ya gitu uh, sharing tentang uh, teknik kompetisi development method uh, yang uh, sedang berjalan di Pertamina uh, Subholding Upstream, tepatnya di Direktorat uh, Development and Production saya tidak akan detail seperti bapak-bapak tadi me, uh, apa, lebih ke uh, kompetensi apa di tiap sub nya tapi saya lebih ke sub, ke metodologinya gitu ya. Oke, okay, uh, jadi uh, sesuai dengan judul yang tertera di uh, presentasi saya ini, Bapak Ibu, uh, metode metodologi atau approach uh, yang sedang dilakukan di eh uh, Direktorat Development Production Pertamina Supporting Upstream ini adalah empat akses teknikal kompetensi development method ya jadi berupa uh, kombinasi antara klasik talent development dan community based development dengan uh, memberdayakan uh, sumber daya uh, manusia di internal Pertamina. Uh, Ini sebagai background saja. Maaf saya pointer. Sebagai background saja, sebagaimana kita ketahui bahwa Pertamina ini merupakan suatu perusahaan atau operator yang uh, bergerak di aset yang mature ya. Terlebih uh, saat ini belakangan uh, di tahun-tahun belakangan ini Pertamina uh, sangat aktif uh, apa atau uh, mengambil alih PSC PSC yang expire yang expire gitu ya. Uh, seperti terlihat di map itu uh, Begitu banyak blok dan lapangan dan juga uh, di overseas kita punya 27 blok uh, yang tersebar di empat kontinen. Gitu. Uh, kemudian, uh, impact-nya apa? Uh, impact-nya juga uh, ada kenaikan uh, jumlah tenaga kerja di Pertamina ini dengan uh, berbagai macam uh, technical background. Nah, ini menjadi potensi tersendiri buat Pertamina. Nanti kita lihat. Uh, beralih ke yang tengah, uh, karena kita facing dengan mature aset yang mature gitu ya. tidak bisa dipungkiri lagi bahwa production juga akan menurun ya, begitu juga dengan reserve. Ditambah lagi challenge-nya adalah eh, apa namanya? kondisi ekonomi kita yang sedang menurun. Nah, ini tentunya untuk mensustain production yang ada bahkan untuk meningkatkan production yang ada diperlukan eh, knowledge uh, spesifik teknik dan teknologi ya gitu yang mungkin makin berjalannya waktu dengan penurunan uh, produksi dan riset juga akan makin meningkat juga di satu sisi uh, seperti yang saya sebutkan tadi uh, Pertamina juga uh, mendapatkan uh, apa namanya peningkatan tenaga kerja diharapkan juga uh, adanya peningkatan ekspor ekspor yang meningkat gitu, dari berbagai macam teknikal background yang nantinya ini menjadi potensi untuk diberdayakan ya diberdayakan dalam uh, meningkatkan kompetensi development dan quality improvement di internal pertamina sampai sini saya bisa menyimpulkan bahwa uh, tantangan utama untuk pengelolaan uh, suatu aset yang mature itu adalah uh, bagaimana kita memismatch uh, antara need dan Min gitu ya. Nah ini uh, di internal uh, pertamina sebuah holding upstream sendiri yang dijalankan apa yang disebut dengan upstream academy ya. Uh, jadi kita percaya bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan dari uh, objektif perusahaan atau goal dari bisnis perusahaan, uh, perusahaan harus mengalihkan uh, kompetensi dari uh, para pekerjanya apa yang dilakukan adalah mengakses kompetensi ya jadi kita meremapping kompetensi berdasarkan uh, tantangan uh, yang paling up to date tantangan global kemudian mendefinisikan ulang sub skill sub skill group gitu. kemudian kita menunjuk ke beberapa SME untuk memfasilitasi upskilling setiap talent untuk setiap uh, sub skill group dan nanti diharapkan di semua lini bisnis Pertamina ini kita mempunyai standar dan konsisten uh, kompetensi development program Impact-nya apa, Cita-Cita sangat Mulia? Uh, nanti uh, diharapkan semua employee mengreognize kompetisi developmentnya dan bagaimana cara meng uh, Dan dari sisi company uh, diharapkan bisa menempatkan orang uh, right people with the right skill, gitu ya, in the right job at the right uh, time untuk mencapai visi misi, misi uh, perusahaan. Nah ini. Uh, adalah proses pembuatan kompensi development ya yang dilakukan di direktorat development dan production. Gitu. Uh, ada enam subjek matter expert yang ditunjuk uh, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir pembuatan uh, uh, apa namanya pembuatan kompetensi uh, ini uh, yang terdiri bapak ibu bisa lihat di sebelah kiri itu uh, ada enam subjek matter expert yang mengcover sekitar sebelas skill group. Uh, mulai dari subsurface sampai surface, ya. Mulai dari development geologi, development geophysics, reservoir, sampai ke project engineering, bahkan ke project management. Gitu. Nah, dari nya apa? Deliverable-nya berupa penajaman kembali kamus ke kompetensi. Uh, Di dalamnya ada kebutuhan uh, kompetisi jabatan, gitu ya. Kemudian kompetisi matrik, uh, itu yang mentasnya, main, main kemudian membuat training matrik dan uh, training programnya. Mentoring program dan mungkin ini yang baru adalah uh, community based development. Nanti kita lihat begitu pentingnya community based development ini. Nah uh, deliverable ini uh, tentunya uh, dipantau dan direview oleh yang namanya supervisory board ya, yang terdiri dari beberapa PV, ada empat PV di bawah Direktorat development production. Ini sangat penting juga untuk mengimprove uh, secara berkelanjutan kualitas dari program. Uh, Development, kompetisi Development ini. Nah ini uh, mungkin ini uh, apa ya center dari bahan presentasi saya, saya seperti yang tadi saya sebutkan di awal judulnya uh, jadi approach yang kita gunakan dalam empat technical kompetisi Development ini merupakan uh, classical talent development uh, approach yang disupport oleh community based development. Jadi ini kombinasi antara top down, top down method dan bottom up method gitu ya. Seperti kita lihat bahwa yang panah ke bawah itu adalah top down, kemudian yang panah panah ke atas adalah bottom up. Kita lihat bahwa yang uh, klasik uh, talent development itu terdiri dari formal training, mentoring, uh, dynamic job assignment. Kira-kira uh, porsinya sekitar 10, 20, dan 70 persen. Kemudian uh, sebagai komplement ya tapi tak kalah pentingnya adalah uh, community based development nah untuk membuat uh, program ini lebih berenergi ya jadi energi dari bawah gitu uh, ada dua aksis yang kita coba uh, apa ya uh, berdayakan gitu dari bawah uh, ber memberdayakan uh, human resources in dari internal yaitu, eh, uh, formal training, ya. Jadi, kita melibatkan uh, internal fasilitator, kita priori prioritaskan internal fasilitator. Eh, uh, keuntungan dia banyak. Jadi, nanti di materi itu lebih uh, banyak real case, gitu ya. Up-to-date case, tentunya dengan solusi dan inovasi, banyak sekali best practice yang uh, didapatkan dari uh, zona lain atau region lain yang mungkin bisa diadaptasi ke zona, zona, zona lainnya juga, gitu. Nah, yang kemudian saya beralih ke yang sebelah kanan, itu adalah community-based development. Uh, ini murni adalah 100% dari bottom-up. ya Jadi, uh, bottom-up approach untuk meng uh, apa partisipasi dari uh, member atau talent dari spesifik skill dan sub-skill tertentu untuk menginisiatif uh, kompetisi development-nya. Jadi, mereka bisa uh, membuat on-goal sendiri, on-goal gitu ya, dan uh, min untuk mencapai uh, goal tersebut gitu. Dan ini impactnya uh, berdasarkan survei gitu ya uh, dilakukan uh, impactnya cukup uh, luar biasa gitu ya. Malah lebih mungkin lebih besar daripada format training karena format training ini lebih ke minimum requirement gitu ya nah eh, apa namanya eh, pemberdayaan eh, human resources internal ini eh, selain tadi memberikan energi dari bawah gitu ya dari bottom line juga eh, bisa meningkatkan motivasi para pekerja mengimprove creativity gitu ya menanamkan rasa apa rasa keyakinan rasa percaya dan nilai-nilai eh, yang lebih tinggi kemudian mereka juga akan bangga terhadap uh, profesi masing-masing uh, itu dan uh, at the end uh, perusahaan mempunyai bottom line yang lebih kuat gitu. Namun khusus untuk community based development ini uh, kita sedang menginisiasi ya uh, sudah ada beberapa yang sudah terbentuk uh, baik itu di zona maupun region tapi kita sedang inisiasi untuk di level SHU uh, contohnya adalah New Edge ya jadi ini ini adalah networking upstream for development geoscience, uh, jadi mewadahi komunitas uh, bio, development geologi dan development geofisik di seluruh uh, Pertamina, lingkungan SKU. Nah, ini mungkin saya cepat aja, gitu ya, jadi uh, kompetensi matriks dan training matriks uh, yang kita susun. Ini contohnya adalah yang di bawah ini adalah contoh dari development geologi, ya. Uh, jadi kompetisi matrik ini kita buat uh, untuk setiap job level dan juga setiap sub-skill group gitu. Yang tadi ada sekitar 11 sub-skill dan Terdiri dari dua, dua kompetensi yaitu core kompetensi dan specific kompetensi Yang merupakan uh, cross-discipline gitu ya. Seperti tadi sudah dibilang bahwa kita tidak boleh uh, apa ya, berkaca, uh, berkaca mata kuda hanya fokus di core kompetensi Uh, selalu ada kolaborasi dalam setiap pekerjaan, maka uh, contohnya untuk development geologi, misalnya ada space kompetensi yang harus dikuasai mungkin sebagai uh, basic reservoir engineer, kemudian reservoir management, ya, kemudian uh, resources dan research management, dan sebagainya. Kemudian untuk training sendiri, kita coba buat uh, standar goal dan objektif yang uh, apa, yang sama gitu ya dengan men-take into account uh, latest need dan industrial trend terus kemudian yang paling penting tadi untuk memberdayakan uh, sumber daya manusia uh, internal gitu dan untuk meningkatkan kompetensi yang ada sesuai dengan kebutuhan kita coba uh, memfasilitasi atau me mengundang internal fasilitator ya tadi untuk memperkaya uh, real case up to date case dan uh, best practice yang ada dari region sebelumnya Nah, at the end, training plan dan uh, registration uh, yang sudah dilakukan dari para peserta training di record dalam training passport ya untuk katakan biar uh, secara administratif juga uh, lebih apa lebih uh, track record. Gitu. Saya cepat juga saja. Tadi sudah banyak juga bercerita di sana bahwa ya betul community based development ini adalah bottom up approach gitu ya. Uh, mereka bisa memilih sendiri goalnya seperti apa kebutuhannya seperti apa dan mereka juga bisa uh, apa namanya uh, membuat uh, apa yang harus di achieve sama mereka gitu. Uh, jadi uh, community Based Development ini menjadi suatu platform ya untuk para uh, membernya sendiri untuk subscriber dan untuk berinteraksi tanpa ada border jadi borderless gitu ya. Mungkin sebelumnya hanya eh uh, apa diskusi itu hanya di zona saja atau di region saja tapi sekarang ini kita terbuka hampir eh uh, apa wadah dalam satu uh, organisasi yang bernama SHU Soholding Upstream untuk berdiskusi. Nah, ada dua eh uh, uh, at least ada dua ya yang bisa didapatkan dari community based development-nya adalah increase the kompetensi gitu program-programnya yang sudah ada, contohnya di Recon, kemudian New UH Age itu adalah knowledge sharing, ya, sharing session gitu, itu bisa mengundang dari berbagai, tidak hanya di internal Pertamina juga dari uh, luar, gitu ya, sesuai dengan kemauan dan kebutuhan mereka. Mentoring dan workshop juga bisa uh, ada dalam program mereka, kemudian uh, ini adalah daily job discussion, uh, jadi kita punya WA group gitu. Dan di situ bisa apa saja didiskusikan. Uh, field visit juga, virtual trip juga uh, ada dalam programnya. Dan yang tidak kalah penting adalah uh, memperluas network antar mereka ya antara pekerja. Nah ini mungkin uh, dua slide saya terakhir ya uh, sebagai concluding rimatnya. Uh, tadi sudah saya sebutkan bahwa challenge-nya hari ini adalah dunia juga uh, makin kompleks ya kemudian uh, human capital juga berperan penting sekali di sini. Mm -hmm. Nah, metode yang bisa di-take away atau yang bisa ditawarkan adalah empat akses teknikal koordinasi development dengan memberdayakan uh, human resources internal. Tadi saya sudah sebutkan bahwa empat uh, akses itu apa saja, ada format training, kemudian mentoring, uh, dynamic job assignment, kemudian community-based development nah dari empat ini ada dua yang bisa kita berdayakan ya berdayakan dari uh, potensi sumber daya manusia internal yaitu formal training dengan melibatkan uh, internal facilitator kemudian uh, community-based development ya uh, konklusinya uh, jadi in order to keep employee competent engaged dan motivated ya ada dua jadi uh, approach classical talent development yang disupport dengan dinamik dan inspiring community, kemudian memberdayakan uh, para talent ya untuk tetap uh, termotivasi, uh, berenergi dan juga menanam, uh, menanamkan mereka rasa nilai-nilai uh, dan rasa keyakinan dan kepercayaan yang lebih uh, lebih besar. Ini yang terakhir mungkin kalau saya bisa uh, bayangkan ya kompetensi itu uh, dibayangkan sebagai gunung es gitu ya, iceberg gitu, uh, ada yang terlihat jelas atau lebih clear isi untuk dimonitor dan dievaluasi itu ada skill dan knowledge, tapi ada juga yang tidak terlihat gitu ya, ada ada unclear kompetensi yang mudah untuk dimonitor dan dievaluasi. Nah uh, mudah-mudahan dengan tadi adanya bottom up uh, approach ya yang berupa uh, Community-based development gitu uh, dengan melibatkan memberdayakan uh, sumber daya manusia uh, dari mereka sendiri uh, value belief attitude dan motivasi itu ada gitu ya uh, untuk menunjang skill dan knowledge yang mereka sudah ada yang sudah didapatkan ini saya ambil dari Warren Buffett nih sebenarnya uh, agak modifikasi ya without motivation there is no energy without energy there is nothing. Mungkin itu sih yang bisa saya sharing untuk acara ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hermawan. Luar biasa presentasinya. Jadi menutup sesi kompetensi development kita, bagaimana kita menopang target pemerintah migas ini, juga transition energy. Jadi ada beberapa poin highlight. Kalau kita lihat mulai dari beberapa jam yang lalu, panelis kita membahas tentang bagaimana sih kompetensi development atau pentingnya soft skill, hard skill dari sisi akademia, dari sisi kurikulum, dari sisi katakanlah fresh graduate, akademia, kemudian juga yang profesional menyiapkan diri mengambil peran dalam rangka berpartisipasi mensupport target produksi ini dan juga in the same time uh, uh, bersiap untuk transition energy. nah komplementari uh, uh, dari presentasi pak Hermawan adalah cerita tentang dan dan highlight dari sisi Pertamina sebagai corporate yang 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 menjabarkan bagaimana development upskilling ini up, up, upskilling ini dari sisi upstream academy kemudian juga ada kompetensi development policy juga kemudian juga ada konsep namanya four axis TCD technical competency development dan yang menarik adalah bagaimana Pertamina dengan cabang katakanlah operation yang begitu banyak dari 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 beberapa area uh, wilayah Pertamina ini me, 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 mendevelop community based development jadi bagaimana kelompok-kelompok kecil uh, sharing dissemination technology knowledge sharing technical sharing itu bisa berjalan dan bisa memberikan efek kepada apa namanya kompetensi itu sendiri. Jadi terima kasih banyak Pak Hermawan atas sharingnya awesome. yeah. uh, luar biasa. Uh, saya serahkan kepada uh, Bapak uh, apa namanya Pak Profesor Albert untuk uh, mensumerikan beberapa Q&A yang sudah diadres oleh uh, Bapak Ibu semua di 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 Q&A uh, yang 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 sudah terketik. Kemudian nanti kita coba akan adres kepada uh, semua panelis. Ada Kang Andang, mudah-mudahan masih bersama dengan kita. Kemudian juga ada Bapak Albert, ada Mas Salis, ada Profesor Widodo, kemudian juga ada Pak Hermawan. Dan mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan dari dari peserta tadi sudah langsung dijawab di, di Q&A di, di, di apa namanya di chat eh, Zoom kita. Namun demikian kita akan coba buka sesi untuk eh, apa namanya direct contact atau questions pertanyaan langsung dengan beberapa panelis kita. Oke okay, saya 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 coba samarikan dan saya coba eh, serahkan kepada Bapak Albert atau Pak Pak Bintang untuk menampilkan beberapa pertanyaan dari peserta kita FGD 3 kita pada sore ini. Dan mungkin mungkin bisa kita address untuk untuk semua panelis. Silakan. Kelihatannya sudah ada di screen ya. Pertanyaan-pertanyaannya bisa diperbesar. Iya, terima kasih. Oke, okay, eh, saya coba bacakan summary-nya. Eh, yang, yang pertama adalah dari eh, penanya eh, Trisakti Kurniawan. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan daya serap lulusan sekolah kebumian, termasuk eh, teknik perminyakan, kemudian juga GNG, dengan kondisi migas eh, yang saat ini di, di Indonesia cukup challenge, juga di internasional cukup lambat, Nah, bagaimana sekolah kebumian baik engineering geoscience ini mengambil peran yang lebih besar sehingga daya serap eh, apa namanya eh, bisa berlangsung gitu ini ini, ini klasikal fenomena di mana sudah hampir dua tahun ini ketika kondisi pandemik maka project eh, 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 tidak begitu ramai kemudian juga dari sisi OPEC eh, eh, apa namanya oil producing country juga mereduksi eh, produksinya Kemudian juga dari sisi well services juga melambat termasuk juga project-project greenfield atau brownfield. Nah, mungkin ada ada tanggapan dari para panelis semua bagaimana sih kiat-kiat eh, eh, apa namanya universitas atau sekolah kebumian ini mengantisipasi kondisi ini. Kemudian juga apakah eh, eh, memang eh, eh, harus ada fleksibilitas gitu. Mengapa karena memang saat ini kondisi pandemik adalah kondisi global. Ya, kita berharap dengan adanya vaksin maka kondisi akan jauh lebih baik, lebih banyak apa namanya aktivitas industri, lebih banyak mobility. Tapi ternyata saat ini kurang lebih sebulan lalu sudah ada gelombang ketiga pandemik begitu ya. Jadi memang cukup challenging. Tapi mungkin dari beberapa panelis ada tanggapan atau feedback terhadap akademia baik dari sisi universitas ataupun kampus yang memang saat ini cukup melihat kondisi yang melambatnya proyek migas ini menjadi kendala bagi penyerapan lulusan-lulusan begitu silakan bapak jika ada feedback terhadap pertanyaan dari bapak Trisakti Kurniawan ini terima kasih saya mulai dulu ya Mas Ardian terkali Kang Salis Ya memang kalau dari sisi supply demand itu memang fluktuasinya cukup tinggi sangat tergantung dengan kondisi di luar juga. Jadi ketika bisa masuk industri tentunya mereka yang bisa masuk yang yang sungguh-sungguh baik yang sungguh-sungguh kalau kita melihat bagaimana kompleksitas yang yang ada. Jadi tentunya tidak tidak akan bisa semua. Tapi kalau kita melihat dari paparan pada hari ini yang tadi juga panas-panas lain menyebutkan apa sih yang bisa membuat kita berbeda dengan dengan yang lain jadi tidak hanya ilmu-ilmu dasar yang di yang dipunyai tapi misalkan entah digital entah teknik-teknik uh, uh, yang baru yang yang bisa digunakan tidak hanya di dalam uh, satu industri jadi memang kondisi untuk uh, sekolah atau universitas di perminyakan atau yang berhubungan dengan fosil itu memang memang cukup fluktuasi. Ya, tidak hanya di Indonesia aja tapi di, di luar juga. Kira-kira gitu. Mungkin nggak jelas tapi kondisinya memang seperti itu. Karena Salis mungkin bisa bantu. Oke terima kasih Mas Arbet. Boleh <tuh> ya saya sharing di sini ya Mas Ardian. Jadi memang kondisinya berbeda dari pada saat mungkin saya atau Mas Abed atau yang lain lulus pada 20 25 tahun yang lalu gitu ya. Karena sekarang ini tentunya tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Fidodo bahwa energi transisi ini mau nggak mau ya kita harus masuk gitu ya. Sehingga saya katakan bahwa oil and gas itu tidak akan berhenti karena yang namanya petrokimia yang berbahan baku apa petroleum ini ini mungkin masih masih bisa panjang gitu ya ininya apa perannya gitu. Kalau tadi dikatakan mungkin bisa digantikan oleh apa air yang pakai elektrolis elektrolisa ya ya mungkin itu itu tinggal menghitung keekonomian dan sebagainya. Tapi teman-teman yang belajar di ilmu kebumian, saya kira tetap semangat untuk bisa mencari minyak atau mencari sumber-sumber energi yang tadi berbahan-bahan berbahan bakar fosil fuel tapi pemanfaatnya itu yang yang mungkin nanti akan berbeda gitu ya sehingga saya punya punya apa atau bisa sharing bahwa sebaiknya sebagai seorang engineer muda atau profesor muda kita harus memiliki apa yang disebut sebagai T type of person. T type, jadi T ya, T seperti Texas A&M ya, T-nya gede gitu. Karena apa? Kita harus menguasai satu bidang yang memang kita kuasai apakah kita reservoir engineer atau drilling engineer atau production engineer gitu ya. Tetapi juga jangan melupakan yang samping-sampingnya. Jadi T itu kan begitu ya. Jadi kita punya ilmu yang dalam tapi bahwa ya kita juga tahu mengenai digital, mengenai data analitik mengenai data science, mengenai AI dan sebagainya. Kita sebaiknya tahu gitu ya. Jadi sebagai T-shaped person atau T-shaped engineer itu diperlukan. Itulah dari saya. Makasih. Ya, terima kasih banyak Pak Salis. Mungkin dari Pak Hermawan atau Profesor Widodo ada ada masukan juga. Uh, katakanlah karena uh, Pak Hermawan dari pelaku industri bagaimana pelaku industri dari sisi Pertamina mungkin apakah ada program kerja uh, praktek intern untuk fresh graduate atau bagaimana Pertamina juga terlibat langsung karena kalau kita lihat saat ini ada 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 uh, 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 apa namanya beberapa uh, sekolah kebumian atau katakanlah uh, uh, universitas seperti Universitas Pertamina atau katakanlah beberapa kampus yang memang dekat sekali dengan Pertamina Kemudian mungkin dari Profesor Widodo mungkin ada tambahan bagaimana uh, 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 skill terkait dengan renewable energy atau katakanlah area-area uh, yang mungkin bisa menjadi jembatan bagi jurusan-jurusan uh, teknik perminyakan ataupun kebumian. Silakan Pak Hermawan atau Profesor Widodo. Karena memang topiknya ini menarik ya. Jadi uh, kalau 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 kita lihat dari dari banyak zoom terkait dengan perminyakan, memang salah satu harapannya adalah bagaimana industri migas yang memang secara global tadi Pak Albert cerita memang sedang ada slowdown gitu kan tapi fresh graduate ini butuh pekerjaan gitu loh nah, nah, nah mungkin ada ada insight-insight baru dari sisi Pertamina ataupun dari Profesor Widodo silakan baik saya duren. iya kalau dari saya sih yang belum banyak tersentuh misalnya yang bidang saya di gas ya Gas itu kan sekarang yang usernya itu traditional user gitu, belum dieksplorasi yang uh, maksimum value change-nya, terutama di midstreamnya dan utilisasi dari gas. Jadi masih tradisional itu ya untuk pembangkit. Kalau besar semua, contohnya misalnya sektor komersial itu hampir nggak ada Peng penggunaan sektor apa gas di sektor komersial kan sekarang banyak teknologi distributed power generation dari gas jadi pakai CCSP dan seterusnya nah itu belum gitu ya kemudian yang tadi Pak Salis nyebutkan utilisasi itu kan utilisasi yang petrochemical conventional mungkin sekarang yang advanced material misalnya untuk karbon nanocup kayak gitu untuk grafen dan seterusnya coba satu gram berapa juta itu <laughs> ya kan adalah inovasi banyak yang di situ. Jadi inovasi di konteks midstream selama ini kan kita supply supply gitu ya, jualan bulk commodity gitu. Bisa nggak di midstreamnya yang misalnya untuk Indonesia Timur tantangan dan seterusnya banyak inovasi bisnisnya apa gitu. Kemudian sampai yang new utilization gitu, sehingga create new market gitu. Nah sekarang itu ya kita paling jualan gas ke PLN, Kemudian ke industri pupuk, impor pupuk sudah decline dan seterusnya gitu. Nah, itu saran saya, kemudian di aspek yang di uh, uh, di upstream kan banyak juga tadi kan misalnya kalau terkait dengan geothermal kan itu approach yang bagus ya di di masih kepakailah ilmu perminyakan. Misalnya offshore. Offshore itu kan bisa nanti untuk wind dan seterusnya kan bagian pondasinya sama, itu teknologinya sama, bisa bisa cepat berubah itu. Gampang orang perminyakan yang ngerti offshore kemudian pindah ke wind. Ya konstruksinya sama dan seterusnya, cuma kipasnya yang beda. Terus kemudian yang terkait dengan CCS misalnya. CO2 flooding, kemudian CO2 sequencing Kemudian apa lagi? Energy storage pakai CAS misalnya, compressed air storage. Jadi listrik skala besar nyimpennya kayak pompa ban itu disimpan di tekanan, kemudian dekompres lagi jadi listrik kembali. Nah itu kan inovasi. Nah itu kita kadang-kadang kalau saya ngomong inovasi itu ada selalu celahnya, cuma kita nyari enggak gitu. Ya, bisa berpikir di luar yang yang konvensional. <laughs> justru itu kan inovasinya saya yakin mahasiswa kita sangat brilian saya pengalaman jadi dosen sudah tahunan cuma kita bisa mengasih eh, anu enggak apa motivasi enggak untuk dia terus kemudian ada channel enggak dia lebih lebih bisa mengimplementasikan idenya mereka itu kira-kira Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih. Uh, silakan Pak Hermawan, mungkin ada masukan dari 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 dari, dari uh, sisi Pertamina atau kompetensi development bagaimana uh, membuka uh, kerjasama ataukah membuka kesempatan magang, bagaimana uh, tetap uh, continuity uh, keilmuan atau uh, supply dari sisi fresh graduate atau katakanlah akademia ini bisa bisa selalu mensupport uh, Operationnya Pertamina. Oke, okay. kalau dari dari segi program ya tadi yang disebutkan oleh Mas eh, ini, eh, tentang OJT, on-the-job training, kemudian internship gitu ya, itu sepertinya sih continue terus ya Pertamina eh, di Pertamina program itu, kemudian juga eh, dan itu menyebar eh, porsinya tidak hanya eh, di universitas-universitas tertentu malah ada universitas yang mungkin baru buka uh, di depart, uh, apa jurusan tertentu itu juga saya lihat uh, tersentuh lah gitu ya oleh Pertamina. Nah mungkin satu hal yang perlu sebagai tambahan dalam kurikulum itu agar saya saya kira mahasiswa sekarang cukup pintar-pintar ya uh, dengan teknologi yang apa namanya uh, teknologi yang sedang meningkat ini gitu. Uh, mungkin perlu diperbanyak adanya dosen tamu yang lebih apa ya bukan hanya teori tapi lebih adaptif terhadap apa yang dilakukan di industri petroleum gitu ya nah, seperti itu itu bisa dua cara juga ya mungkin di nanti ada di dalam satu jurusan misalnya di geologi itu ada himpunan itu bisa diserap di situ juga mungkinnya ada ada section tertentu untuk sharing session terutama dalam zaman pandemi seperti ini itu sangat memungkinkan sekali atau desain tamu yang memang diundang resmi oleh jurusan atau fakultas tertentu itu sih uh, Mas ya uh, terima kasih uh, Pak Hermawan ya. oke okay, kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya mudah-mudahan uh, apa namanya tidak uh, menyita waktu banyak saat ini sudah hampir masuk jam 5 waktu Indonesia jadi setelah pertanyaan Q&A ini selesai apa namanya kita akan berikan highlightnya tapi mudah-mudahan uh, tidak 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 terlalu lama lagi mengapa karena kalaupun nanti akan ada pertanyaan yang belum terjawab mudah-mudahan bisa offline bisa bisa kita follow up bersama oke okay. uh, pertanyaan berikutnya uh, sebenarnya masih 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 uh, uh, ada ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya jadi jadi tentang kerja praktek tentang kuliah lapangan uh, dari Mas Anton Suteja jadi, jadi terlihat bahwasanya memang eh, bagaimana meling matchkan, kemudian juga bagaimana menjebatani, Karena memang eh, katakanlah kalau kita hitung-hitung dari ujung Aceh sampai dengan Merauke, jumlah jurusan teknik perminyakan, GNG dan lain sebagainya yang yang belum memiliki link atau kesempatan untuk eh, katakanlah terekspos dengan 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 apa namanya eh, kerja praktek ataupun kuliah lapangan. Nah saat ini memang eh, eh, ada kondisi pandemik eh, mungkin menjadi kendala. Kemudian juga belum ada salah satunya menjadi persyaratan wajib bagi bagi perusahaan migas kan gitu untuk untuk memberikan kesempatan. Tapi mungkin eh, opportunity-nya adalah bagaimana eh, konsep pendidikan yang ada di kampus-kampus kita ini bisa dekat, bisa link match dengan 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 industri. Tadi juga selama presentasi oleh panelis disampaikan beberapa konsep tentang uh, augmented reality, VR dan lain sebagainya. Pak Salih juga memberikan beberapa masukan-masukan. Saya pikir seharusnya nggak uh, menjadi kendala dengan dengan mudahnya akses teknologi saat ini. Namun demikian memang uh, terasa uh, kita jangan sampai ada gaps gitu antara antara uh, kondisi lapangan dengan 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 kondisi pendidikan kita. Jadi, jadi eh, yang, yang yang ingin disampaikan oleh eh, Mas Anton Sutedia ini adalah bagaimana konsep misalkan eh, mentoring. Tadi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hermawan dari dari sisi Pertamina, tapi mungkin Pertamina bisa juga mengambil opportunity untuk keluar untuk untuk eksternal mementoring me, me beberapa mahasiswa-mahasiswa eh, sehingga knowledge-nya, sehingga apa namanya kompetensinya eh, match dengan dengan yang dibutuhkan oleh oleh industri. Jadi, jadi saya melihatnya, uh, apa namanya, memang ini uh, classical apa namanya, question yang selalu di, di, ditanyakan berulang-ulang di, di banyak zoom terkait dengan migas kita. Kerja prakteknya mana, Pak? Pekerjaannya mana? Jadi uh, selalu begitu. Jadi, mudah-mudahan tadi uh, diskusi kita sebelumnya uh, oleh panelis sudah bisa menjawab ini. Oke, okay, next uh, pertanyaan berikutnya, uh, Pak Bintang, mungkin bisa ditampilkan. Oke, okay, uh, pertanyaan untuk Profesor Widodo. Apa saja sih yang menjadi technical barrier dari sisi geografik ya? Karena memang kondisi Indonesia cukup unik. Kemudian juga dari sisi grid. Kemudian yang paling dominan untuk mencapai sukses visi dari energi transition di Indonesia, mungkin Profesor Widodo bisa bisa menjabarkan lebih lebih detail lagi. Silakan Prof. Masih mute Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya kira menarik. Kita kan memang negara uh, apa, multi island ya. Di mana aspek logistiknya itu kompleks gitu. Sehingga ujungnya sebetulnya cost transportationnya memang lebih tinggi gitu. Apalagi di daerah Indonesia bagian timur yang demandnya itu marginal. Jadi demand energinya itu kecil. Contohnya PLN itu membangun pembangkit listrik paling sekitar 20 megawatt dan seterusnya ke bawah Ya sehingga katakanlah yang sekarang jadi isu pasokan gasnya dari mana padahal kita punya gas gitu Nah seperti itu misalnya contoh aja mistreamnya nya sendiri itu sekitar 4-5 dolar sendiri Kalau ngangkut dengan tanker kecil tapi pakai cluster aja tidak, tidak. Kalau point to point lebih lebih mahal lagi itulah tantangannya. Kemudian yang terkait dengan listrik biasanya kan kita punya isolated grid, mini grid, dan off grid. Jadi solusinya adalah membuat grid, mini grid, isolated grid, bahkan micro grid atau off grid untuk daerah-daerah yang punya sumber energi setempat gitu. Jadi nggak perlu mengangkut dari luar pulau gitu, sehingga ongkos logistiknya mahal karena sifat renewable energy itu terutama matahari, biomass dan seterusnya itu uh, ada di semua tempat gitu. Justru pendekatan renewable energy untuk untuk daerah remote terutama itu suatu solusi yang mungkin uh, bagus gitu, bagus untuk cuma kita uh, tadi kita terkendala di terutama di pricing policy kita, pricing policy kita itu kan kita mengalami heavy regulated gitu. Apalagi sifat regulasinya itu ad hoc gitu. Katakanlah harga gas itu di semua titik tanda tangan gitu kan. Nah, disitulah mekanisme mestinya kalau kontak listrik dan gas itu kan mestinya ada wholesale price. Itu yang diawasi oleh regulatory body. Kemudian di situ yang uh, transmisi distribusi itu memang diawasi kan. Uh, transmission uh, cost, kemudian distribution cost dan seterusnya. Kita kan vertikalnya single buyer PLN. Jadi dari struktur industrinya aja kita ketinggalan zaman. Polosinya heavy regulated gitu. Nah, apalagi negara kita yang uh, untuk pemerataan so oke. Okay. Pemerataan oke okay, tapi untuk yang butuhkan gitu. Jangan semua diratakan single price begitu. <laughs> ya, kita kita sangat ketinggalan dan ada inovasi teknologi tadi pendekatan yang untuk daerah terpencil dan seterusnya itulah generasi muda harus turun ke ke daerah sana gitu dilihat gitu ya social entrepreneur di level desa dan seterusnya supaya enggak kita numpuk di Jakarta, Pulau Jawa dan seterusnya. Semua aktivitas di situ jalanlah misalnya ke daerah sana bikin inovasi apa di situ. Sangat banyak gitu ya opportunity bagi generasi muda. Demikian Pak. Ya terima kasih luar biasa. Uh, uh, terima kasih atas atas feedbacknya Prof. Uh, apa namanya salah satu uh, uh, pointer yang menarik juga. Uh, apa namanya kita harus mampu juga dan anak-anak muda uh, masa depan energi warrior kita gitu, ini tersentuh untuk, untuk untuk jalan ke ke pelosok-pelosok karena mungkin di di sana uh, banyak opportunity yang mungkin bisa digali gitu ya. Oke okay. uh, Pak Bintang bisa ditampilkan kembali uh, pertanyaan berikutnya untuk panelis. Terima kasih. Bang Ardian, sambil nunggu slide-nya ya. ya. Tadi mengenai kerja praktek itu sebenarnya kita udah ada usulan dari IAPMI waktu Zoom meeting beberapa waktu yang lalu. Jadi bagaimana kita juga bisa menggunakan diaspora-diaspora oil and gas yang berada di luar ini? Karena dengan teknologi Zoom ini dapat dikatakan apa namanya sharing knowledge segala macam itu bisa bisa dilakukan. Jadi Kelihatannya itu juga bisa jadi masukan buat buat iatmi karena sekarang kan cukup banyak apa namanya iatmi iatmi yang komisariat di, di luar Indonesia dan mereka sangat apa namanya mau gitu membantu jadi bagaimana link antara universitas di Indonesia dengan dengan mereka mereka ini juga membantu karena yang kalau kita baca dari pertanyaannya yang dicari adalah knowledge nya jadi mereka bilang kalau kerja praktek mungkin hanya melihat perusahaannya, tapi yang dicari knowledge-nya juga. Jadi dengan mungkin bisa usulan ke ke IATMI, dia jadi lebih mengkoordinasikan dengan komisariat-komisariat IATMI yang terutama yang berada di luar negeri. Ya, bagus sekali. Saya, saya sepakat itu apa namanya, Mas Albert. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat dari sisi knowledge gain atau knowledge learning itu kan sebenarnya tidak tidak semerta-merta harus harus visit gitu ya jadi, jadi mungkin poin bagaimana diaspora yatmi eh, internasional bisa juga mengambil peran mengguid hmm. apa namanya adik-adik mahasiswa eh, apa namanya di Indonesia ya eh, eh, apa namanya ngepas eh, eh, saya pikir dengan, dengan konsep mentoring ya mudah-mudahan oke mungkin eh, Pak Bintang eh, bisa ditampilkan next questionnya eh, di di layar kita Tiffany, mohon Ya, oke. Okay. Eh dari Bapak Sapta Putra Yadi. Wah, luar biasa kita ada ada Pak Sapta bersama kita. Jadi pertanyaannya adalah eh, mungkin bisa ditanggapi oleh eh, panelis kita semua. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian ISDM atau SKK Migas. Jadi mungkin dari panelis kita saat ini eh, uh, 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 tidak ada yang 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 dari ISDM atau SKK Migas di FGD 3 kita, tapi saya berharap mungkin dari panelis kita bisa memberikan pandangan tentang hal ini. Jadi bagaimana terkait dengan pengelolaan pengetahuan lewat pengalaman panjang Indonesia di bidang energi dan sumber daya alam. Karena kalau kita lihat historikal, sejarah industri migas Indonesia ini memang sudah lebih dari 100 tahun. Jadi apakah uh, bagaimana uh, tentang uh, membangun database knowledge management, kemudian juga mengatasi masalah yang mungkin ada knowledge gaps atau lost knowledge karena beberapa senior senior beberapa pakar-pakar uh, yang yang kebetulan sudah 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 retired atau mungkin sudah switch dari oil and gas industry ini kadang-kadang ketika ketika sudah uh, uh, keluar maka kadang-kadang knowledge expertise skillnya itu juga hilang nah ini yang yang dikhawatirkan bagaimana uh, mungkin ada pendapat dari bapak semua di panelis bagaimana tetap menjaga apa namanya skill atau expertise ini sehingga misalkan tetap tetap ada di dalam sistem kalau kita lihat tadi dari Pak Hermawan Pertamina punya kompetensi development matriksnya punya sistemnya jadi bagaimana kita tetap terus menjaga knowledge dan skill kita ini sehingga bisa diteruskan oleh anak-anak muda kita kurang lebih begitu Nah, nah, nah nah biasanya yang 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 di-share oleh Bapak Sapta Putra Yadi ini adalah pengalaman dan kasus yang terjadi kebanyakan di 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 di, di K3S eh, apa namanya kadang-kadang eh, beberapa expertise-expertise skill tadi itu kan sebenarnya dibiayai oleh negara lewat lewat cost recovery. Nah, kadang-kadang eh, eh, yang terjadi di lapangan adalah pengetahuan dan pengalaman tersebut tidak dikelola dengan baik. Katakanlah kalau kita lihat case yang belakangan sedang hangat adalah bagaimana salah satu formula EOR, Enhanced Oil Recovery Chemical ESP Alkaline Sulfactant Polymer yang ada di blok rokan itu nggak disampaikan. gitu kan Sehingga kita khawatir ketika blok rokan diserah terimakan, misalkan ke Pertamina, maka akan ada gaps expertise di situ. Nah mungkin ada, ada masukan atau tanggapan dari Bapak panelis semua Bagaimana sih caranya ya kita terus menjaga expertise ini kemudian bisa di, bisa menjadi tongkat penerus buat e, generasi e, energi warrior kita? Terlebih begitu? Terima kasih. Mungkin saya bisa tanggapi ya? Ya silakan, silakan Pak. Uh... Saya kan kebetulan uh, associate editor di Elsevier ya. Terus terang aja saya prihatin gini. Eh uh, enggak banyak masyarakat kita itu menulis gitu. Saya itu jurnal saya itu sekitar uh, setahun mungkin ada 30.000 ribu, 3.000 ribu lebih paper. Masuk gitu ya. Cuma yang paling atraktif kan dari Cina, kemudian Iran itu militan itu. OLNG. saya kebetulan jurnal nasional uh, uh, jurnal uh, Natural Science Engineering mungkin bidang gas juga ya saya editor di situ itu terus terang aja nggak uh, banyak kita kebanyakan kita itu sukanya bertutur lewat bicara gitu bukan lewat nulis gitu makanya banyak pengamat di Indonesia itu kan bukan peneliti jadi kebanyakan kan sepintas itu ngomong gitu ya nggak ada deep analisisnya. Nah, sebaiknya yang rekan-rekan katakanlah yang sudah punya pengalaman panjang dan seterusnya. Saya dulu sering ngomong pada CEO-nya Bontang gitu. Indonesia itu kan ahli LNG ya, yang nulus LNG ke orang Amerika dan seterusnya gitu. Padahal pengalaman itu perlu ditularkan ke mahasiswa saya gitu. Nah, itu contoh kasus gitu ya. Dan mungkin banyak seminar-seminar itu kan ditulis presiding kayak dan seterusnya mungkin iatmi e SPI sudah ya nah itu kan bisa di situ gitu terus kemudian sekarang kan banyak uh, multimedia ya uh, sarana itu bisa dituliskan sehingga generasi muda bisa akses gitu ya tapi kadang-kadang gini kalau yang saya kritik sedikit ke, ke informasi online guys Dulu pas waktu jaya-jayanya oil and gas itu kalau saya akses jurnal yang oil and gas itu membayar semua. Kemudian mahasiswa saya misalnya anggota SPI dan terus kamu punya akses enggak? Enggak juga gitu loh. Kan aneh, wong itu murah. Saya pernah dikasih buku dari perusahaan oil and gas yang lama. Jadi buku ya jurnal yang sudah lama dikasih ke saya gitu saya bilang, "Pak UI itu ngelanjang sign direct gitu." saya bisa akses manapun jurnal baru. Bapak jangan dikasih buku bekas yang sudah bau gitu. Jangan pelit gitu loh maksud saya untuk generasi muda. Kadang-kadang gitu. Banyak anggota SPI Yatmi tempat saya itu 300 per tahun. Saya tanya mulai tahun 2005. Kamu yang masuk ke oil and gas bikin statistik gitu. Dan kasih feedback kepada jangan mahasiswa saya diundang untuk langsung tok aja gitu. Jadi kadang-kadang ada acara mahasiswa saya diangkut itu. Kasih feedback yang bagus, yang untuk kontribusi dari generasi muda mengantisipasi untuk dikerja di tadi, di oil and gas industry, dan seterusnya. Bukan acara yang seremonial, ya sekali-sekali boleh, tapi kebanyakan acaranya begitu. Bukunya, buku bau yang sudah bau, jurnal ya Karena nah, kawasan -kawas di Texas, gitu. ya gak punya akses apalagi petroleum engineering banyak itu nggak punya yang updated information itu kira-kira ya terima kasih prof terima kasih mungkin dari dari pak salis dari sisi digital library atau katakanlah akses bagaimana sih menjaga asa keahlian expertise para senior ini, para tokoh ini, sehingga semua pengalaman itu terus bisa ada ada tongkat estafetnya gitu ya. Ini yang yang mungkin uh, uh, Profesor Widodo tadi cerita tentang bagaimana sih uh, kendala biasanya kita di migas masih banyak yang kurang rajin menulis atau katakanlah bagaimana uh, knowledge itu terus bisa tertransfer dengan 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 apa namanya calon calon penerus uh, energi atau migas kita mungkin nanti bisa ditambahkan uh, uh, oleh Pak Hermawan terima kasih uh, terima kasih uh, pertanyaannya tadi dari Mas Anton ya atau siapa uh, jadi, oke. Okay. Jadi memang tadi benar Pak Prof Widodo bahwa salah satu talent management gitu ya untuk tidak hilang begitu saja keahlian kita yang 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 memang sudah mengalami puluhan tahun di gas kemudian dituangkan dalam tulisan. Nah tadi disinggung mengenai badak LNG ya, terserang begitu saya keluar dari badak, saya menulis buku satu uh, pengalaman tiga tahun di sana tentang bagaimana badak dari dari apa perusahaan pembelajar di mana kita dia belajar dari orang asing orang bule gitu kemudian sekarang bisa menjual uh, talentnya keluar gitu ya jadi dengan cara mendirikan namanya di sana uh, badak atau LNG Academy gitu. Saya kira waktu saya di EP juga kecil-kecilan saya bikin PEP Academy. Jadi memang harus ada apa top down yang karena ini nggak bisa bottom up top, down jadi seorang leader yang memang kemudian merintis itu namanya talent management itu. Jadi sekarang di badak LNG itu justru orang-orang Amerika, orang-orang dari Angola, Mozambik itu pada kursus atau training di Badak LNG. Karena begitu gasnya mulai surut, mulai habis, sekarang tinggal mungkin dua train gitu dari 8 train. Nah, itu kemudian kita menjual uh, talent kita ke orang lain. Nah, saya kira di Gas juga ada kans untuk itu, ada opportunity untuk itu. Nah, orang-orang yang pensiun itu memang uh, kebanyakan itu ya kemudian membawa pengetahuannya bahkan membawa apa file-filenya itu ya pensiun gitu ya tidak kemudian menjaga itu digunakan lagi nah ini juga ada tantangan juga di dalam apa talent management bahwa seorang yang sudah pensiun bagaimana akan diberdayakan lagi itu kadang-kadang akan mendapatkan ini juga penolakan juga dari generasi muda yang memang dia di dalam perusahaan itu ingin berkembang. Jadi ya udahlah pensiun ya udah pensiun aja gitu jangan, jangan kemudian dilibatkan di, lagi. Nah itu barangkali SKK Migas yang membawa semua KKS gitu ya banyak talent dari KKS yang yang uh, pada usia-usia yang sudah mendekati pensiun tapi ya dibiarkan begitu saja gitu sehingga uh, ilmu itu terbawa uh, pensiun gitu. Saya kira itu jadi apalagi sekarang dengan dengan adanya apa uh, digital data management dan sebagainya mm -hmm. itu bisa itu kemudian direkam atau di ini sebagai, bisa diakses oleh siapapun itu ya melalui internet untuk menjadi uh, sharing knowledge generasi ke uh, seterusnya gitu ya katakanlah misalnya ada di generasi saya pada saat saya ikut dalam pembangunan uh, Banyu Urib gitu ya itu sangat detail gitu ya opsinya dan sebagainya tapi ya itu enggak ada yang kemudian mengkoordinasi bahwa dijadikan suatu cerita yang nanti bisa di share bahwa Banyu Urip itu pada saat itu tuh seperti apa gitu ya hanya bisa sharing saya di waktu-waktu tertentu lewat Yatmi lewat SPI tadi ya level, level mahasiswa atau atau level di Asia dan sebagainya barangkali itu yang yang harus kita pikirkan bersama terima kasih Ya, uh, terima kasih uh, Mas Alis. Sebelumnya saya urun rembuk, uh, Ardian. Oh, silakan Mas Andal. Silakan, silakan Pak. Belum ke Pak. Ya. <laughs> ya, barusan udah selesai uh, check-in jadi sekarang lagi nongkrong okay. jadi terus. Enggak. Tadi itu eh uh, Oke. Okay. <laughs> Tadi itu uh, saya udah dengar juga dari Profesor Widodo dari eh uh, Dermawan juga dari salis, gitu ya. Pada prinsipnya, saya melihat ada dua jenis yang sudah diceritakan. Dua jenis dari knowledge management yang sudah diceritakan, yang satu adalah penulisan semua pengalaman dalam bentuk. Uh, Eh, apa namanya scientific paper yang dirujuk oleh pak eh, profesor Widodo tadi it's fine itu harus jalan terus yang kedua adalah tadi Salis mengatakan bahwa ya ini lebih ke bagaimana mereka yang sudah punya experience itu diberdayakan dengan terus eh, memberikan apa namanya pengalamannya lewat mentoring dan sebagainya di perusahaan yang bersangkutan tetapi relaksasi terkait dengan apa, mem, memperkerjakan kembali, memperpanjang usia pensiun dan sebagainya itu jadi masalah tersendiri. That's the two part of uh, things. Tapi yang nomor tiga yang seringkali kita lupakan adalah yang menjadi kompetensi dari perusahaan itu sedemikian rupa sehingga itulah aset dari perusahaan. Apa? Ya dalam hal ini secara terus menerus si, siapapun perusahaan manapun Pertamina semuanya udah punya akademi akademi Bontang LNG Akademi Pertamina IP Akademi dulu orang mengatakan Arko itu akademi tersendiri, kemudian Viko punya akademi tersendiri, akademi dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi kita yang nggak punya sekarang itu adalah SKK Migas Akademi. Makanya saya di jawaban saya ke Sabtu kemarin tadi itu saya katakan SKK Migas is more than Pertamina, it's more than Arko, more than BP, more than Hafco. Mereka harus bikin itu akademi itu sudah ada Universitas Pertamina, tetapi SK Kamigas is bigger than that. Itu, itu mencakup semuanya. Makanya saya usul yakni tolong dong dipelopori untuk membuat SK Kamigas itu jadi lebih diberdayakan knowledge manajemennya. Itu mereka yang sekarang itu pegang itu semua. Jadi itu aja usulan dari saya. yakni tolong di, 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 follow up. Terima kasih. Ya, terima kasih, Kang Anda. Luar biasa. Jadi saya lihat juga betul ya artinya dalam dalam konteks SKK migas eh, saat ini eh, artinya banyak sekali expert-expert kemudian juga banyak sekali knowledge-knowledge yang memang eh, enggak, enggak 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 dimiliki oleh eh, perusahaan migas kan gitu ya dalam konteks eh, perizinan, kapitalisasi, kemudian juga sesuatu yang menarik. Saya sudah catat di sini, Kang Andang. Nanti saya follow up bersama Mas Albert. Terima kasih, Kang Andang, buat masukannya. Mungkin dari Pak Hermawan, silakan kalau misalkan ada komen bagaimana Pertamina saat ini concern dengan continuity, knowledge management, expertise. apa Karena kadang-kadang kita harus pahami ada beberapa hal terkait dengan kompetensi skill itu nggak bisa kita pelajari di bangku sekolah atau nggak bisa kita pelajari lewat training. Atau mungkin nggak bisa kita pelajari dari mentoring, tapi dari cerita, dari history tentang uh, do and don't about something, kan gitu ya? Nah, ini mungkin uh, Pertamina bisa share, apa namanya, current practice, bagaimana memanage uh, knowledge atau expertise tadi, Pak. Silakan, ya, saya kira uh, gap knowledge ya dengan uh, para expertise yang mungkin lebih pensiun, lebih cepat gitu itu adalah problem di perusahaan manapun ya gitu ya. Menurut saya, saya tidak ada apa namanya tidak ada pengalaman dalam hal ini. Tapi menurut saya key point untuk meminimalisir mungkin yang bisa ada meminim, meminimal, meminimalisir adalah bekerja sama antara subskill tertentu dengan HC dalam memapping gitu ya. Kapan mereka akan pensiun gitu ya. Terus siapa penggantinya gitu, eksesornya access gitu nah itu harus harus di harus uh, di mapping gitu seperti itu terus kemudian uh, yang kedua mungkin uh, apa ya yang bisa dilakukan ya ini uh, personal ide aja adalah gap analisis uh, terkait expertise itu ya uh, bisa dilakukan menggunakan misalnya mungkin dengan training need analysis atau mentoring need analysis gitu ya itu juga bisa gitu bisa bisa dilakukan saya kira itu aja sih, uh, praktikalnya. Cuman, saya tidak punya experience tentang ini, sebenarnya. Ini cuma ide, ide sesaat saja. Okay. <laughs> okay. Ya, siap. terima kasih, Pak Hermawan. Uh, mungkin kita bisa kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Uh, mungkin uh, Mas Bintang atau Mas Albert bisa bantu untuk shoot uh, slide kita. Uh, Mudah-mudahan 10 menit lagi, dari sekarang bisa kita komplitkan uh, Q&A-nya bersama panelis kita. Kemudian eh, mungkin 5.30 bisa kita tutup dengan summary atau highlight-nya. Nyatanya udah terakhir kali tadi karena waktunya. Oke, okay, oke, okay, sip. Oke, okay. oke okay, kalau kalau begitu eh, buat Bapak-bapak semua eh, Kang Andang, eh, Pak Salis, eh, Profesor Albert, kemudian juga Profesor Widodo, Pak Hermawan saya serahkan kepada uh, Bang Albert untuk tampilkan beberapa highlight atau pointer yang yang, yang kita sudah bisa uh, sari-sarikan dari kurang lebih dua jam kita bersama panelis juga berinteraksi dengan uh, peserta IATMI International Conference pada sore ini. Silakan, uh, 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 Mas Albert. Terima kasih Bapak-Bapak panelis, uh, Pak Irmawan, Pak Widodo, Pak Andang, Kang Salis, Tentunya selama lebih dari dua jam ya, banyak poin-poin yang bisa kita masukkan, tapi karena keterbatasan waktu sambil saya mendengarkan poin-poin yang menarik chat tulis di sini, cuma beberapa poin aja yang kita bisa highlight, tapi tentunya secara detail tadi kita sudah sudah mendengar next slide. Jadi yang pertama tentunya bagaimana tadi kita sudah bahas kompetensi yang sangat-sangat diperlukan di bidang GNG juga ke petroleum engineering terutama di skill-skill yang baru kita highlight tadi dapat dikatakan natural gas adalah salah satu highlight jadi mungkin yang belum ke natural gas itu adalah arahan berikutnya geothermal dan juga mengenai carbon storage and carbon storage utilization next generation sangat memerlukan detail skill artificial intelligence machine learning dan segala macam yang berhubungan dengan ini tentunya ini adalah salah satu yang terus dikembangkan bagi Generasi-generasi berikutnya. Skill yang diperlukan untuk the, untuk energi transition tadi disebutkan oleh Profesor Widodo mengenai energy storage, CCUS, smart grid dan segala macamnya. Bagaimana kita mentransformasi mungkin ada beberapa jurusan di akademia dan bagaimana kita bisa mengaplikasikan setelahnya. Uh, strategi untuk energi transition ini ada tiga hal tentunya personelnya, orangnya, teknologinya dan tentu saja polusinya. Jadi tiga hal ini yang kita bisa beri masukan ke KIATMI -Kiat dan juga merupakan outcome dari acara kita pada hari ini. Kemudian knowledge management walaupun tadi kita tidak bahas secara panelis juga mau highlight karena memang ternyata ini sangat-sangat perlu tidak hanya yang sudah terjadi sebelumnya di dalam bidang oil and gas, tapi pada saat ini ketika kita sudah mulai masuk ke renewable energy, tentunya knowledge management ini harus sudah sudah bisa di, dimulai di, di apa namanya di entah dibukukan atau di, di. next slide dan poin yang Terakhir di sini, tentunya adalah kompetensi assessment, kompetensi gap, dan development. Bagaimana hubungan kita dengan dengan industri? Industri akan juga bisa melihat poin-poin dari bagaimana mengenai assessment dan development untuk di employee-nya, dan bisa sangat membantu berikutnya juga ketika kita memulai mempersiapkan pada saat di perguruan tinggi. Jadi, ini poin-poin yang banyak tadi sebenarnya bisa ditulis semua karena keterbatasan waktu saya cuma ambil yang 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 sangat sangat uh, berguna dan bisa dijabarkan lagi setelah ini terima kasih bang Ardian ya uh, terima kasih banyak uh, bang Albert jadi 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 apa namanya sudah disari-sarikan secara baik oleh bang Albert uh, diskusi lebih dari dua jam kita uh, highlight highlighternya dan nanti kita sampaikan secara official dari Iatmi Pusat kepada pemerintah. Oke, okay, kita sudah hampir di penghujung acara Fokus Group Discussion 3 kita. Jadi hormat kami, terima kasih kami untuk Bapak Dr. Andang, Bapak Profesor Albertus, Bapak Dr. Salis, Bapak Profesor Widodo dan Pak Hermawan dari Pertamina. Izinkan kami dengan rendah hati dan rasa hormat serta ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk waktu luang bapak-bapak terutama ini Kang Andang yang 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 yang, yang dalam perjalanan. Jadi eh, kami coba sampaikan virtual eh, momento buat bapak-bapak semua, ucapan terima kasih kami atas partisipasi, atas keluangan waktu sehingga bapak semua bisa berpartisipasi di dalam FGD3 kita yang fokusnya adalah pada kompetensi development baik soft skill, hard skill juga manajerial sehingga masa depan migas serta energi transition ini betul-betul bisa secara agresif dan tepat disikapi dan disiapkan dari sisi sumber daya manusia uh, uh, yang 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 terkait terutama para penerus uh, uh, energi warrior kita juga profesional uh, migas kita uh, dengan ini kami mohon izin dari IATMI menyampaikan momento untuk Bapak Andang. Terima kasih. Terima kasih momento. Terima kasih, Kang. Berikutnya untuk uh, Bapak Albertus, Bapak Salis, Profesor Widodo, dan Pak Hermawan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak semua. -bapak Terima kasih. Semua. Terima kasih. Terima kasih, Ardian. Terima kasih, Panitia Kiatni. Uh, Ya terima kasih Pak Hermawan. Saya kembalikan kepada Ibu Jevani untuk eh, foto screen. Jadi mohon kepada Bapak-Bapak Panelis -Bapak semua yang terhormat juga para peserta untuk seksi dokumentasi kita IATMI akan mengambil eh, online foto eh, dan akan kita dokumentasikan di dalam acara IATMI International Conference kita. Terima kasih. Ya, Iya Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita foto session. Mohon kameranya dinyalakan ya. Oke kepada para hadirin juga boleh menyalakan kameranya. Mempersiapkan gaya terbaiknya. Ini cukup banyak ya ada tiga slide. Jadi mohon ditahan gayanya. Oke, okay. dah semuanya. Satu dua, sebentar, masih foto yang pertama. Oke, okay. yang kedua, tahan lagi. Satu dua tiga. Oke, okay. yang ketiga. Satu dua. Oke, okay. sudah selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita tutup eh uh, kita ucapkan terima kasih uh, kepada para panelis, kepada panitia, juga kepada peserta. Kegiatan ini tidak akan pernah uh, bisa berhasil sukses tanpa peran Bapak Ibu semua. Jadi eh uh, materi kita pada hari ini kurang lebih membahas do we have the competency to achieve 2030 production target dan transition energy. Ternyata PR kita masih banyak. Jadi ada banyak hal yang perlu kita persiapkan di dalam upaya mensupport target produksi migas tadi, kemudian juga masih banyak juga PR yang yang harus kita perbuat dalam rangka mengakselerasi kerjasama ABG, akademia, bisnis dan government. Jadi mudah-mudahan fokus grup discussion tiga kita pada hari ini tadi juga sudah di highlight oleh Bang Albert meng-highlightkan beberapa poin-poin penting terkait dengan kompetensi terkait dengan soft skill, hard skill, up skill dan, dan 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 kita sadar bahwasanya SDM adalah pemain, pemain tunggal. Nah, oleh karena itu diperlukan koordinasi yang luar biasa dari seluruh apa namanya stakeholder dan mudah-mudahan target migas ini juga transition energy bisa tercapai buat kemakmuran sebesar-besarnya untuk bangsa kita. Terima kasih. Dengan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Stay safe and healthy. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, panelis. Nelis. Mohon maaf untuk setelah ini kita ada closing. Nanti untuk linknya akan kami berikan lagi. Ya Nanti kita sampai bertemu di closing di jam 19.30. Dan ada hadiah-hadiah kuis -hadiah juga untuk para hadirin bisa tetap stay tune untuk mendapatkan hadiah-hadiah -hadi yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadian. Siap, yep, Mas. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, okay, terima, terima kasih Mas Adrian. Mas Andang. Oh, udah lewat dia terima kasih. makasih, kasih, Kang Salis, sampai okay. ketemu, semoga next time, oke, okay. kasih, Bapak-Ibu.